Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan imam. Yang saya hormati lagi saya kasihi dan kita raikan dua orang ahli panel. Yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas, kekanda saya, dan juga sahabat saya, nak kata adik pun tak tahu muda ke tua, wallahu alam. Tapi tengok muka tua dia saya tu. Ya, saudara Muhammad Yusuf Azmi, siapa tak kenal kalau kita buka dalam TV muka Ustaz Kazim banyak. Kalau buka dalam laman sosial, muka Yusuf Azmi selalu. Apa dia buat, wallahu alam, sampai datang pakai bongsa semua ramai-ramai tuan-tuan. Jangan bawa pasal, dia katok ke demo. Saya patut pada malam ini kita punya kuliah bulanan, tetapi memandangkan kita mempunyai forum dan mereka letak saya sebagai panel, saya kata tak payahlah saya panel pada malam ini. Sebab saya nak dengar daripada dua orang. Hari ini saya nak belajar juga daripada dua orang panel yang hebat. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, pada malam ini kita akan sama-sama menghayati kata-kata mutiara daripada Datuk Ustaz Kazim, daripada Muhammad Yusuf Azmi, berkaitan tentang hijrah kita pada hari ini. Hari ini macam-macam dugaan yang Allah SWT tunjuk kepada kita. Ada yang Allah tunjuk dalam bentuk kejatuhan ekonomi. Ada yang Allah tunjuk dalam keadaan umat Islam saling berbalah sesama manusia. Ada yang Allah tunjuk umat Islam ditipu antara satu sama lain. Yang sedihnya, yang tipu tu Islam sama Islam. Melayu tipu Melayu. Itu yang menyedihkan kita, tuan-tuan puan-puan. Yang gelakkan kita adalah orang-orang bukan Islam. Mereka akan tengok-tengok Islam mengajar mereka bersatu, tetapi mereka ini berbalah sesama mereka. Jadi oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dikasih sekalian, pada malam ini kita buat forum. Kita nak pastikan kita sama-sama menuntut ilmu. Letakkan politik di luar, letakkan perbezaan pandangan di luar, tetapi kita dalam rumah Allah ini, kita nak penyatuan umat. Kita nak cari jalan penyelesaian bagi menjadikan kita orang Islam terus maju ke hadapan, menjadi umat Islam yang dihormati di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Pada masa yang sama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Salam HD. Daripada Salam HD 113, yang mana Salam HD telah datang untuk membuat rakaman forum kita pada malam ini dan akan disiarkan dalam Salam HD. Pada masa yang sama, bos kepada Salam HD ini, Datuk A. Aida, dia juga memberikan sumbangan untuk program kita pada malam ini di surau kita ini, alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak terus kepada yang berbahagia Ustaz Kazim, Datuk Kazim. Datuk, hari ini kalau kita melihat, hijrah itu perlu ada dalam diri umat Islam. Tidak ada noktah untuk orang Islam mengatakan, aku tak perlu lagi berhijrah. Saya perlu berhijrah daripada baik kepada lebih baik. Orang yang tak baik akan berhijrah kepada yang lebih baik. Jadi oleh sebab itu, mungkin yang berbahagia Datuk, kongsikan sedikit apakah galakan yang terdapat dalam Al-Quran, galakan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW yang menggalakkan kita ini berhijrah agar terus melaksanakan ibadah di atas muka bumi. Khususnya di Putrajaya ini, kita nak menghidupkan rumah-rumah Allah SWT. Sebab itulah hijrah yang paling penting untuk menyatukan umat. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wama bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Makasih sahabat saya Datuk Dr. Izhar yang saya muliakan oleh panel gandingan saudara Yusuf Azmi, yang saya muliakan imam dan seluruh esko, barisan esko surau tuan-tuan. Cantik semua, purple lagi nampak tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi malam ni saya rasa istimewa sebab Dr. Izhar jadi moderator. Lalu kami jadi panelis. Hari ini dia jadi moderator. Dia mengambil langkah-langkah selamat tuan-tuan. Inilah kecerdikan hijrah ya seorang doktor tuan-tuan. Tuan-tuan, tadi doktor ada sebut pada kita tentang hijrah kita baik. Baik. Baik, saya nak sebutkan tiga perkataan tentang baik. Pertama, baik. Kedua, lebih baik. Dan yang ketiga, terbaik. Ini target kita dalam sehari-hari kehidupan. Buat yang baik, esok terlebih baik, dan yang eloknya ialah yang paling baik. Jadi mesti ada hijrah daripada baik pergi kepada yang lebih baik dan akhirnya menjadi yang terbaik. Kalau ini yang kita pegang sebagai umat Islam tuan-tuan, insya-Allah apa benda yang kita buat kita jadi hebat. Saya sebagai penceramah, saya kena buat yang baik. Kemudian cari lagi apa yang lebih baik dan akhirnya mudah-mudahan jadi yang terbaik. Kalaulah kita semua pegang ini, daripada tu imam kita jadi imam, baik, bagus, aku nak buat kerja yang baik. Tapi tak boleh duduk statik, baik, 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 aku nak buat yang terlebih baik, akhirnya aku menjadi yang terbaik. Kalau semua orang pegang macam ni tuan-tuan, insyaAllah, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Sebab Allah nak tengok di kalangan kita siapa yang paling baik amalan, yang terbaik, ahsan, ahsanu amalah, yang paling baik sekali, yang kita sebut sebagai terbaik. Dan peluang kita untuk menjadi yang terbaik terbuka, terbuka luas untuk menjadi yang terbaik. Walaupun mungkin perbezaan saiz, mungkin perbezaan iklim, perbezaan tempat dan sebagainya. Walaupun kita berbeza tempat, iklim, saiz badan dan sebagainya, sebenarnya itu tidak langsung menghalang untuk kita menjadi baik, terlebih baik dan menjadi yang terbaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebut dalam soal makan halalan tayyibah, disebut kepada kita cari dua faktor di dalam pemakanan. Pertama halalan, kedua tayyibah. Cari yang halal, cari yang baik. Subhanallah. Berapa banyak orang tuan-tuan yang sebut tentang hijrah. Baru ni orang kita sambut tentang merdeka. Belum habis lagi semangat merdeka pun. Perayaan merdeka Malaysia belum habis lagi pun. Jadi orang tanya, apakah erti kata merdeka yang sebenarnya? Merdeka yang sebenarnya ialah mengikut Al-Quran, mengikut hadis Nabi SAW, berada di dalam landasan Islam, berada di dalam yang dikatakan udkhulu fis-silmi kaffah, keseluruhannya itu, itu baru dikatakan merdeka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim, idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampai habis surah itu menyebutkan kepada kita tentang apakah yang dikatakan kemenangan, apakah yang dikatakan kemerdekaan, apakah yang dikatakan berjaya apabila kita mensucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kita mensucikan Allah, maknanya taat kepada Allah, ikut ajaran Allah, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya sebut tentang halalan tayyibah. Kita selalu sebut halalan tayyibah, cari air yang halal, cari makan yang halal, semua yang halal. Tapi kita nampak halalan tayyibah sekadar mencari penyembelihan yang halal. Kita melihat halalan tayyibah dalam bentuk nak makan, cari masakan makanan yang halal. Kenapa tuan-tuan tak nampak 1.6 bilion umat Islam? 1.6 bilion umat Islam wajib makan benda yang halal dan kena cari makan yang terbaik. Tidakkah tuan-tuan nampak ini prospek ekonomi yang sangat hebat?
kenapa orang Arab sibuk nak datang Malaysia, orang Arab suka datang Malaysia, negara-negara Islam sibuk nak melancong ke Malaysia, paling mudahnya ialah dia mendapat makanan halalan tayyibah di sini. Subhanallah. Tapi berapa banyak orang kita yang mempromosikan, yang nampak penting halalan tayyibah daripada sudut ekonomi. Akhirnya tuan-tuan, bila kita tidak nampak Al-Quran menyuruh kita menguasai prospek makanan, orang bukan Islam nampak logo halal itu sangat hebat. Orang Islam bukan Islam nampak logo yang tertulis dekat dinding halal itu sangat hebat. Maka berlumba-lumba lah orang bukan Islam sibuk mencari logo-logo halal nak dipamerkan. Sebab dia tahu dengan adanya halal, dia boleh menembusi lebih daripada 1 bilion pasaran umat Islam. Sebab itu bila kita faham betul-betul tentang Quran, tuan-tuan, cantiknya Allah Ta'ala sebut. Dengan halal dan tayyibah, dia boleh membuka peluang pekerjaan untuk berapa juta manusia. Kalau kita sudut daripada lihat daripada sudut ekonomi, tidak ada kemiskinan sepatutnya. Sebab manusia tiap-tiap hari dia makan. Tiap-tiap hari manusia perlukan kepada makanan. Tiap-tiap hari manusia perlukan kepada minuman. Tapi sayang tuan-tuan, kita melihat proses pemakanan ini hanya proses buat krepek. Ya, krepek ubi kayu, kuih bangkit, kuih bahulu. Tujuan kita mengadakan krepek ini untuk membangunkan ekonomi ibu-ibu tunggal di kampung kita. Takkan mana orang nak makan krepek tuan-tuan, angin tau, angin. Angin. Hari ini tuan-tuan cuba tengok syarikat-syarikat yang besar-besar, yang buat keluar ayam goreng, yang buat keluar semua, lahir daripada negara yang bukan Islam ayam gorengnya, tapi betul-betul kedainya depan Masjidil Haram. Nampak? Dia tak perlu buka kedai-kedai yang besar-besar depan Masjidil Haram. Meja pun tak ada, kursi pun tak ada. Hang beli beratok, hang pergi makanlah mana-mana pun. Asal keluar masjid nampak ayam goreng. Asal keluar masjid nampak ayam goreng. Asal ayam goreng nampak keluar masjid. Tetapi berjuta-juta-juta orang yang pergi haji dan umrah, bila balik ke tanah air masing-masing, yang inilah yang mak nampak dekat Mekah. Yang inilah yang opah nampak dekat Mekah. Akhirnya tuan-tuan, hidup mereka di setiap negara umat Islam. Ini tuan-tuan nampak bagaimana mereka mengkaji tentang Al-Quran. Ini yang dikatakan hijrah. Kita betul, saya sebagai pengusaha mahakafis, saya sokong kita nak melahirkan orang yang menghafaz Al-Quran. Tetapi mesti ada lagi usaha untuk memahamkan tentang Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita suka nasyid kan? Tadi ada abang dalam bilik, dia kata tak boleh lagu-lagu. Mana boleh lah masjid. Tak boleh pun lagu-lagu. Dalam surau pula. Tuan-tuan nak suruh saya nyanyi buat kat padang. Kita selalu mengaji apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Kita selalu menyanyi lagu-lagu nasyid tentang ayat-ayat Quran. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Surah nombor 2, Al-Baqarah. Surah nombor 1, Al-Fatihah. Al-Fatihah pembukaan. Al-Baqarah lembu betina. Tak ada ke nama lain yang Allah nak bubuh selain daripada lembu? Kenapa tak bubuh Al-Fatihah surah nombor 2 Muhammad? Surah nombor 2 Ibrahim ke? Buh Nabi Adam ke? Surah yang kedua Al-Fatihah Adam. Ada tak? Ada. Al-Baqarah lembu betina. Subhanallah. Tetapi persepsi orang Melayu, bodoh macam lembu. Bodoh macam lembu. Bodoh macam lembu. Kalaulah lembu tu bodoh betul-betul tuan-tuan, apa faedah Allah bubuh benda tu dalam Quran sebagai nama surah? Tuan-tuan pun disuruh bubuh nama baik-baik. Kereta nama yang baik, rumah nama yang baik, kondominium nama yang baik, jenama nama yang baik, jenama air ni pun nama yang baik. Kalau tak tahu nak buh nama apa, no name. Sampai tak tahu buh nama apa, lalak buh no name. La ilaha illallah. Al-Quran, Allah Ta'ala buh lembu betina. Tuan-tuan, jom kita hijrah, kita memahami Al-Quran dengan lebih memahami. Supaya lebih baik pemahaman kita. Buangkan perkataan bodoh macam lembu, lembu bodoh macam lembu, kita bodoh, hang bodoh macam lembu. Mana ada binatang cerdik? Kalau kita kata lembu tu bodoh, tunjuk kat saya binatang cerdik apa?
Semua binatang dia cuma ada fitrah. Lembu pun dia ada fitrah. Dia ada fitrah. Makanan dia rumput, hijau. Agak-agak kering kemarau 3 bulan tak hujan, rumput kuning. Ambil spek mata hijau, pasang dekat dia. Dia makan hijau, kata dia. Di kita duk faham lembu ni bodoh. Akhirnya orang barat ambil lembu itu sebagai satu binatang ternakan yang besar. Australia ambil, New Zealand ambil, Belanda ambil. Akhirnya tuan-tuan, susu anak kita orang Dutch lady ambil. Susu yang kita duk bagi minum pada anak-anak kita, Nestle ambil. Bukan kata bilion, trilion duit kita tuan-tuan. Hasil tenusu yang diekspor kepada negara-negara Islam di seluruh dunia, trilion Dutch lady. Dan orang Melayu masih mengatakan, bodoh macam lembu. Anak kau dah bodoh sebab kau bagi minum susu lembu. Bodoh macam lembu tu dia. Kita kena susu ibu tu dia. Susu ibu 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun je. Takkan 6 tahun nak susu ibu lagi. Gigi penuh balik tadika. Ha, 6 tahun ni mama nang nenek wish budak ni. Wih, dah 6 tahun kamu tadika kata nak susu aku. Gigi dah penuh, kata mak. Anak boleh jawab, ayah boleh pula, kata dia. Ah. Ya mana faham-faham, tak faham sudah. Maka daripada 2 tahun susu tu ditukarlah pada susu lain. Bukannya salah minum susu lembu. Akhirnya tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok betapa besarnya Allah Ta'ala sebut sains di dalam surah Al-Baqarah. Disuruhnya ambil lembu, cari lembu. Qalu atattakhizuna huzwa. Lembu jenis apa yang kami nak sembelih ni? Nak pukul mati orang mati ni, nak bagi tahu apa dia sebab dia mati? Siapa bunuh dia? Allah kata sembelih lembu, pukul pada orang yang mati daripada bahagian lembu, orang mati ni boleh hidup dan boleh bagi tahu siapa bunuh dia. Mukjizat pada Nabi. Subhanallah tuan-tuan. Rupa-rupanya bila kita kaji Quran, dia boleh bagi tahu apa punca orang mati. Hari ini kita buat postmortem. Hari ini kita boleh bagi tahu dia ni mati adakah mati lemas, mati diracun, dia ni mati pukul berapa, bila dia mati, sebab apa dia mati, walaupun dah mati boleh tahu lagi. Bukankah Quran dah sebut dalam surah Al-Baqarah? Cuma kita tak ambil lah lembu pergi pukul mayat. Tak hidup pun, memang itu untuk Nabi dia. Untuk kita zaman sekarang, nama dia sains. Berapa banyak orang yang dikatakan mati mengejut, rupa-rupanya mati dibunuh. Berapa banyak orang yang tergantung tuan-tuan, orang heboh. Astaghfirullahaladzim, mati tergantung. Bila dia siasat, bukan digantung, bukan gantung diri. Dia mati dibunuh dan digantung. Orang keluar nampak, ya Allah bunuh diri, tak diterima syurga lah dia. Bukankah itu mengetahui tentang kematian yang sangat penting? Pak beranak mati dalam buah kemalangan. Pak mati, mak mati, 2 anak meninggal. Siapa yang mati dulu? Nak bagi pusaka ni, siapa mati dulu? Postmortem. Bapak dia mati 10-16. Mak dia mati 10.5. Anak dia mati 11. Anak seorang lagi mati pukul 11.5. Bukankah itu ada proses pembahagian harta pusaka? Siapa yang mati dulu dapat pada yang ni, yang ni mati dulu. Inilah dia tuan-tuan sains. Saya bilang kita hanya mampu membaca dan menghafaz Al-Baqarah, tetapi kita tak menguasai langsung teknologi lembu. Kita mengatakan bahawa lembu itu bodoh. Akhirnya yang kontrol lembu untuk buat korban bukan bangsa kita. Bangsa kita memilih apa? Tumbuk. Bangsa kita memilih apa? Bergaduh tentang pangsa. Itu saja bangsa kita pilih. Tetapi tak pernah memilih untuk membuat satu transformasi besar-besaran bagaimana nak membela lembu. Orang kita masih beranggapan bahawa aku keluar universiti, aku mesti makan gaji. Aku mesti pakai tan. Tak nak bela lembu, tak payah. Tak boleh pakai tan. Kalau gitu bela lembu pakai tan. Oh, masalah. Bukakan lembu pakai tan. Lembu tengok, bodoh. Kata-kata. Tak adanya bodoh. Saya nak ajak pada tuan-tuan, hari ini kita pergi ke pasaraya raksasa. Okey. Kita macam jenis pasaraya sekarang. Kau raksasa, kau jaya macam-macam lah.
kedai tu tutup, kedai tu tutup, gerai tu tutup, stall tu tutup. Tambah kalau pasar raya tu banyak tingkat, lagi tutup. Orang nak pasar raya yang satu tingkat semua di situ. Itu pun banyak yang tutup. Kenapa? Kegawatan ekonomi. Subhanallah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok, kenapa tutup? Aduh ustaz, sewa mahal, 10,000 tapak satu stall, 15,000 stall. Kalau sewa rumah kedai pula tuan-tuan, atas bawah 4 tingkat, Allahu Akbar, berapa ribu pula sewa. Subhanallah, siapa suruh sewa? Tak payah sewa-sewa. Sebab tu dulu kalau kita kata kita beli rumah kedai, dia merupakan aset. Sekarang bukan lagi, saya rasa tuan-tuan. Rumah kedai tak ada siapa nak beli, tak laku. Siapa nak tinggal atas, putih, kena pula gaut. Oh my gaut, robak lahum dia tak naik. Tak ada lift pula, robak lahum aku tak naik. Akhirnya tingkat bawah saja penuh. Tingkat atas itu buat ternakan burung walik. Saya nak cakap pada tuan-tuan sekarang ini, perniagaan online. Perniagaan online. Tak payah sewa kedai, tak payah sewa tapak, tak payah pening kepala, nak bayar bil elektrik, nak bayar bil apa semua, lesen, cukai apa semua. Nak duduk saja di rumah, sambil nyusu anak boleh buang online. Sambil sapu sampah boleh buat online. Adakah online itu salah? Tak, tuan-tuan. Yang salahnya menipu dalam online. Oh, sebab itulah kita kena haramkan perniagaan online. Berapa banyak perniagaan yang bukan online. Yang menipu, kenapa kau tak haramkan? Kedai runcit menipu, nega kereta pun menipu. Oh, tuan-tuan. Oh, bertekak-tekak kita bahasa. Itu pun menipu juga, kenapa tak haramkan? Asyik kau kata online saja. Online lah paling senang sekali kita dapat pelanggan, tuan-tuan. Doktor Izhar ni, dia punya Facebook dia juta. Saudara Yusuf kita pun juta. Saya pun jutawan. Ni semua jutawan, ni tuan-tuan, jutawan Facebook. Bayangkan kalau saya promosi produk saya di dalam Facebook saya, berapa juta yang baca. Bukankah itu benda yang baik? Eh ustaz, nampaknya ustaz bercakap dalam masjid surau, mana dia cakap soal dunia? Perlu hutang kau dunia? Zakat dunia apa? Ekonomi dunia apa? Dalam Quran tadi saya sebut Al-Baqarah, lembu. Selalu kita kata, saya menternak lebah kelulut. Saya menternak madu lebah, tak? Lebah madu. Bukankah dalam Quran ada lebah? Bukankah dalam Quran ada surah lebah, Ustaz? Menunjukkan lebah benda yang hebat. Kalau kau sebut lebah binatang yang hebat, kenapa kau tak sebut lembu binatang yang hebat? Subhanallah. Seekor lembu 4,500. Mana ada lembu turun harga? Beritahu saya. Siapa yang buat korban baru ni lembu 1,500? Korbanlah orang tak ada. 4,500. Kena hak sihat walafiat 10,000. Mana ada lembu turun? Lembu makin lama makin naik. Sebab tu orang curi lembu. Dicurinya pula bubuh dalam kereta Iswara. Lah, muat ke tu? Dua ekor muat. Menung lembu dalam belakang sikit. Nyembang sama-sama dia orang. Ekor gitu eh, kata dia. Di dalam Quran juga ada satu surah. Nama dia Al-Ankabut. Surah labah-labah. Kenapa tak kaji labah-labah? Labah-labah mencari makan. Dia buat sarang. Dia buat sarang, dia buat sarang, dia buat sarang. Daripada satu line, dia connect, dia connect, dia connect, dia connect, dia connect. Menyambung connection itu dipanggil sebagai inter. Akhirnya siaplah satu jaring. Nama dia net. Kita panggil internet. Bukankah itu datang daripada Quran? Paling mudah mendapat maklumat, paling mudah menyebarkan, paling mudah kita dapat, datangnya daripada Quran Al-Ankabut. Tapi masalah kita sekarang kelam kabut. Cubalah tuan-tuan, betul-betul kita kaji balik-balik kepada Quran pada tanah zaktul fi syaih farutuhu illallah wa rasul. Kita sebenarnya umat Islam adalah umat yang paling hebat sekali. Inilah yang dikatakan hijrah tuan-tuan. Bila balik kepada Quran, balik pada Islam, sebenarnya kita balik pada kejayaan yang hakiki. Wallahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Kazim atas perkongsian dan pembukaan daripada forum kita pada malam ini berkaitan tentang hijrah moden kita, tuan-tuan puan-puan. Bila ustaz sebut tadi berkaitan tentang Al-Quran dan surah Al-Baqarah, Allah Taala bagi tahu awal-awal dalam surah tu. Cuba kita lihat balik.
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Betul kata Ustaz Kazim tadi. Tuan-tuan, apa maksudnya? Nak bagi tahu yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran tu, itulah Al-Quran. La raiba fi, tidak ada lagi benda yang kamu nak ragukan padanya. Hang baca Quran, hang faham. Bila hang faham Quran, kamu tahulah bagaimana nak hidup atas muka bumi. Dalam Quran ada akhlak. Dalam Quran ada akhlak. Dalam Al-Quran ada ekonomi. Itu sebab dia cakap tentang zakat. Betul lah Ustaz Kazim sebut tadi. Dalam Quran ada mengajar bagaimana kamu nak bisnes. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-ayah. Wahai orang beriman, jangan kamu ambil duit orang dengan cara yang salah. Jadi itu sebab Encik Azmi kita, Encik Azmi ni duduk buat memperjuangkan hak orang Islam. Tak apalah. Walaupun dia bukan polis, walaupun bukan SPRM, walaupun bukan JPG, dia adalah Yusuf Azmi. Tuan-tuan, ada kebaikannya tuan-tuan. Kalau tak ada orang macam ni tuan-tuan, kita kena kelentor. Allah dah bagi tahu tapi orang Islam tak amal. Yang sedihnya orang Islam tipu orang Islam. Tuan-tuan betul. Saya ni antara, minta maaf lah Datuk Kazim, antara yang tolong orang Melayu lah tuan-tuan. Saya buat tile. Rumah saya baiki rumah tuan-tuan. Sekarang ni mana ada barang murah tuan-tuan. Tak ada barang yang naik. Tak ada barang yang naik. Tak ada barang yang turun. Semuanya naik belaka tuan-tuan. Akhir zaman. Nah, yang turun hujan yang orang kata. Jadi kita buat tie cari orang Islam kita. Buat ni kabinet cari orang Islam. Walaupun dia Cina tapi beragama Islam. Saya ambil dia. Buat kerja bagus. Tapi dia bangsa Cina. Tak ada masalah. Kita ambil dia orang Islam. Kadang-kadang bila kita minta orang Islam buat, ni bila buat tie, tie tu tak cantik, tak kemas. Harga mahal daripada orang lain. Baru ni saya hantar kereta kelisa saya, Cik Azmi. Saya itu kalau dia tak buat apa-apa, saya minta Cik Azmi nak pergi mana kedai dia. Main-main dia. Dia tak tahu saya kawan dengan Cik Azmi. Malam ni lah. Tuan-tuan, apa berlaku? Saya pergi dekat, apa nama, baiki kereta rumah saya, kelisa tu. Kalau tuan-tuan tengok saya datang kuliah bulanan tu, bawa kelisa kan. Kelisa ni tak mau jual saya sebab dia merupakan kereta pertama kami, suami isteri. Ada value yang sangat tinggi. Isteri Datuk Agus nak beli. Harga RM15,000 saya kata minta maaf. Saya takkan jual. Macam mana sayangnya kita kepada isteri kita, begitulah pada kereta. Lebih kurang gitulah. Jadi bila dah cat, adalah dia bunyi lama kan, dah 12 tahun bunyi ketak tak 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 bila kena. Jadi pergi kedai saya orang Islam. Bila pergi, dia kata tukar-tukar, ada rosak lagi. Ada rosak lagi. Kita tukar-tukar daripada 1,000 kepada 4,900. Balik rumah bawa, okeylah. Tiba-tiba gear box tak boleh masuk pula lah. Gear tak boleh masuk. Masuk gear depan, pergi ke belakang. Terbalik tuan-tuan. Aku kata apa sudah jadi. Telefonnya, rupanya dia baiki-baiki tu, dia buka gearbox, dia buka enjin. Jadi tuan-tuan, merosakkan gearbox. Jadi nak cerita bagi kita nak tolong orang Islam, tapi kadang-kadang dia mainkan balik. Lah kali dia kata, enjin yang rosak. Kita bawa pergi ke kedai yang lain, komen yang lain, dia kata tak ada tukar apa pun. Ada benda lain rosak. Jadi tuan-tuan, kenapa hal ini daraku? Kadang-kadang kita tidak ada iman. Bahkan bila dia bawa rosak, saya suruh orang lain dapat membayar. Orang kedai tu yang bayar. Dia pergi bayar. Dia minta kurang pula. Daripada 1,000 lebih, dia minta lah kurang lagi, dia kata. Orang tu dah lama dengan kita, tuan-tuan. Dia kuliah, ikut kuliah kita dekat apa? Raudah. Raudah dekat Bandar Baru Bangi. Dia ikut kita, tuan-tuan. Dia siap nasihat lagi orang tu. Kau tahu tak? Kau tipu ni, ustaz. Kau tak takut ke doa dia? Terus insaf orang tu balik tu bayar, tuan-tuan. Nak bagi tahu tuan-tuan, dia ni dia banyak benda. Kalau nak cerita memang banyak, dia tulis kat dalam list, dia tukar-tukar-tukar. Bila kawan ni cek, dia jaga kereta tu, dia pegang 12 tahun tuan-tuan. Kereta tu dia pegang. Dia kata, "Ustaz, ni tak tukar, ini tak tukar, ini tak tukar. Kenapa dia cas?" Wallahu a'lamu bissawab. Oleh sebab itu saya nak balik kepada, sebab saya bukan panel tuan-tuan. Dan bukan kuliah bulanan saya nak balik kepada saudara kita untuk perjelaskanlah bahawa hidup kita ni tidak dapat tidak kita nak memperjuangkan agama kita.
Sebab kata Ustaz Kazim tadi, kita nak hijrah. Jadi mungkin saudara boleh bicarakan sedikit dalam bidang saudara, yang mana saudara cuba memperjuangkan hak orang Melayu agar tak kena tipu, hak orang Islam agar tak kena tipu. Baru ni kereta, ni yang terbaru ni dengar-dengar cerita pula, rumah pula, beli rumah dengan harga 40, dapat 40 ribu dapat rumah banglo bang. Ha, ini kita boleh tanya abang kita. Sila bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Ustaz Azim dan juga Datuk Doktor kita. Pasal saya sebenarnya menggeletor. Pasal saya biasa bercakap tentang soal kepenggunaan, tapi hari ini dipanggil masuk ke dalam masjid, kira rasa macam ustaz lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sayyidiri wa yasili amru wahyu udata minisana yataku tauli tamabah. Terima kasih kepada penganjur juga yang sudilah bawa saya ke sini. Sebenarnya saya ni rasa macam langit dan bumi lah duduk dengan Datuk Ustaz dan Datuk Doktor. Tapi nah, saya bila dah masuk tapi tu saya punya aura lah, Oh Omar. Tapi bila cerita tentang isu kepenggunaan, iaitu tentang tanggungjawab, saya bukan orang yang pandai sangat dalam mengaji Al-Quran, tapi saya mencari Allah. Saya cuba dekatkan diri dengan Allah SWT. Saya datang dari keluarga yang susah, tapi saya lihat keadaan tertindas itu, penindasan itu berlaku sejak saya kecil daripada semua keluarga, daripada keluarga saya sendiri, adik-beradik ibu saya. Jadi yang melahirkan dalam diri saya untuk membela adalah kerana saya melihat perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Walaupun saya ada sedikit, tapi saya amal. Kalau kalau melihat kepada keberanian yang ada di FB dan sebagainya, lillahi ta'ala, itu bukan saya lah. Saya hanya buat apa yang Allah suruh. Saya hanya gerak tadi, saya boleh gerak Allah. Jadi dalam isu penipuan-penipuan yang berlaku, sebenarnya banyak lagi kes yang kami buat. Cuma sebelum ni Datuk, Doktor, kita tak viral kan, pasal kita ada benda-benda yang kita kena hidden kepada orang. Ada benda-benda yang kita ada sedikit lah langgar undang-undang kan, terpaksa atas melihat keadaan mangsa-mangsa yang ditipu, yang ditindas, yang meminjam alung 1,000 kena bayar balik 40,000, yang hampir isterinya nak dijual oleh alung, banyak lagi. Dan saya biasa dikurung dengan alung, saya ada 3-4 orang kawan-kawan saya, dengan 20 orang alung, kita terpaksa. Kerana saya mengambil inisiatif, kerana saya letakkan jiwa. Jadi saya pun kadang-kadang tidak faham dengan masalah orang kita, khususnya orang Melayu. Betullah kata Datuk Doktor dan juga Datuk, kadang-kadang mereka ini bukan tak tahu, tapi kadang-kadang dah kena pun masih lagi ditipu. Pisang berbuah bukan 2 kali, 4 kali. Saya jadi tak faham. Kadang-kadang kalau kita tengok pelaburan yang ada di Malaysia ni, biasalah daripada dulu sampai hari ini. Kalau dulu, orang yang nak menipu ni, kebiasaannya dia akan tunjuk kereta besar. Kereta kelisa dia tak pakai lah. Dia pakai macam kereta kereta besar lah. Dia bukan soal kereta kelisa, sebenarnya tentang jiwa. Jadi orang kita mudah sangat terpengaruh dengan kereta-kereta besar, rumah besar. Bila tengok je, ialah orang datang ke masjid hari ni, yang kat sini tau, yang kat luar tak lagi. Kebiasaannya orang yang datang ke majlis ilmu adalah orang yang nak mengambil ilmu, yang nak menerima ilmu, tapi kadang-kadang ambil tapi tak praktis. Saya dalam saya punya kempen kesedaran perjuangan dan kepimpinan khususnya anak muda, selalu saya bercakap, kita nak berubah hidup yang macam mana? Nak jadi kaya? Kaya milik Allah. Kita tak ada kekayaan. Nak isteri yang hebat macam Datuk Doktor kita? Kita tak dapat. Jadi apa kekayaan yang kita nak sebenarnya? Kekayaan hati ataupun dunia? Jadi yang masalah berlaku tentang penipuan dan pelaburan di Malaysia ini adalah kerana masalah hati. Terlebih berkehendak.
saya sokong dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Ustaz Kazim. Betul. Kenapa sampai hari ini orang Melayu, orang Islam masih lagi tidak menternak kambing dan lembu? Kenapa hari ini masing-masing lagi tidak ada orang yang proses apa ni makanan frozen yang ada di hypermarket? Kenapa sampai hari ini kita masih tidak lagi ada halal food hypermarket? Sedangkan hari ini halal ya thayyibah tu orang nak. Kalau saya pergi negara-negara luar, saya biasa juga pergi ke negara luar, susah nak dapat makanan halal. Lagi-lagi kalau kita pergi Indonesia pun susah dapat makanan halal. Malaysia adalah benda yang paling mudah untuk mendapatkan makanan yang halal. Kenapa kita tak fokus kepada benda itu? Kenapa kita sibuk nak cepat kaya? Kalau saya nak kongsi sedikit, kalau kita tengok dulu, macam saya kata tadi, orang yang pakai kereta besar ni, kalau dikata inilah hasil cinta. Kalau dulu orang bagi presentation tau untuk buat pelaburan ni 1 jam. Sekarang 15 minit. Kalau lebih 15 minit memang confirm orang tak nak masuk. Pasal dah biasa kena tipu. Betul tak Datuk? Kalau dulu 1 jam, saya ni kalau saya datang ni, saya pergi pun saya kata inilah perniagaan yang akan mengubah hidup. Kena pula lepas solat maghrib, doa keluar-keluar, naik kereta dekat Viper ada. Ubah hidup dengan 1,000. Jadi, ini mungkin doa Allah dah jawab. Jadi dia pun berjalan. Mula-mula tulis ribu. Bila pergi, dia call out. Memang betul. Saya yakin dalam hati yang dalam hati ni memang nak mengubah kehidupan isteri dengan anak-anak. Saya yakin. Tak ada orang yang masuk pelaburan ni sebab tamak semata-mata. Memang nak mengubah hidup. Jadi dia pun call. Ni dulu di situ, sekarang tidak lagi saya tidak. Dia pun call. Orang yang jawab pun okay, panggil datang. Datang jumpa, dia pun present lebih kurang. Dia kata nampak tak kereta Mercedes-Benz saya depan dia. Ini saya duduk sini ubah hidup saya dalam masa 3 bulan ni. Dia pun tunjuk. Ni rumah baru saya, ini. Kalau dulu, orang yang ditipu, dia dah selepas kena tipu. Sebelum dia kena tipu, dia tak check kereta tu sambung bayar ke. Rumah tu betul ke Grand S&P atas nama dia. Tak ada check. Dia pakai labu pasal nak mengubah hidup. Selalu yang biasa kena memang orang kerajaan. Kalau ada orang kerajaan kat sini, saya minta maaf. Pasal mudah dapat loan. Ramai. Tak, saya kena cakap. Kalau saya tak cakap, nanti tuan-tuan kena ingatlah. Orang kata saya ni menentang kerajaan ni. Demi Allah, saya bukan. Saya menyokong kerajaan ni buat baik. Wallahi. Tapi ada benda-benda yang masalah. Saya faham juga gaji orang kerajaan ni tak cukup. Dia nak naik gaji. Betul. Dia cari inisiatif. Masuk laburan penyangak pula, dia memang suka cari orang kerajaan. Buat loan. Yang baru-baru ni vending machine. 3 vending machine dia buat loan. RM120,000 Ustaz. Datuk. Habis kawan tu. Seorang cikgu kena menanggung hutang sampai mati. Saya ingat memang dia dah mati pun sekarang ni. Mati bukan mati ni lah mati. Itu lain. Maksudnya dah mati. RM120,000 sebulan bayaran bank berapa ribu? RM4,000 lebih. Gaji kerja kerajaan RM2,000 lebih. Diharapkan daripada perniagaan vending machine tu punya hasil keuntungan untuk bayar balik vending machine dan bayar loan. Dah kena tipu. Bila tipu pula, meminjam pula dengan loan. Meminjam adik-adik. Ini masalah apa? Masalah nak mengubah hidup. Jadi, kalau nak ubah hidup, tak ada masalah. Memang betul. Saya juga orang yang meniaga nasi lemak di jalan di Bukit Kecil. Dan saya berhenti sekolah pada umur saya 12 tahun terpaksa atas desakan hidup. Tapi saya tidak mencari jalan yang mudah. Berjaya juga saya buka kilang. Kilang Karipap. Berjaya juga saya buka kilang Petronas. Meniaga tong masak. Untung satu baru RM4 bang. Angkat tong gas daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 Ustaz. Baru RM4 untung. Maksudnya saya nak beritahu kepada semua pengguna yang datang hari ini. Yang kat luar saya tak beritahu. Susahnya hari ini nak dapat ni. Perniagaan itu ada transaksi jual dan beli. Ni buah anggur, grade A, RM4, grade B, RM5. Awak terima, bagi duit, okay. Ini meniaga. Itu perniagaan. Jadi di Malaysia ini pelaburannya, sebenarnya apa-apa pelaburan daripada dulu lagi. Pelaburan bulu emas, Uptrenders, Luxor, segala macam lah. Semua pada peringkat awal, semua bagi untung, dividen. Bila kita dah percaya, bila kita dah yakin, kita cari kawan. Pertama, biasa kita akan cari kawan adalah isteri dengan keluarga kita. Betul? Itu yang dia akan suruh kita approach. Jadi kita pun ajak keluarga kita. Keluarga pula sebesar Allah. Yang suruh pula abang.
abang kan kata kalau tak masuk tak join pula kan, kan? Kata abang macam kau tak yakin dengan abang pula. Jadi benda ini berlaku. Jadi dulu dah kena tipu, okey. Yang kedua, sekarang ni dia dah pandai. Orang pengguna di Malaysia semua dah pandai, khususnya kat sini. Dia akan bagi dua cara. Maksudnya dia akan bagi, dia akan buat dua cara presentation. Satu yang modalnya RM40,000, untungnya fix RM2,000 sebulan. Ini biasa yang orang masuk, orang yang tak pandai macam saya, tamak. Orang yang biasa kena, dah biasa kena tipu, dia takkan masuk. Pasal dah ada menjanjikan keuntungan, dia takkan masuk. Macam Datuk Doktor ni memang tak masuk. Memang betul, saya kata, pasal dah tahu. Ini modus operandi daripada dulu. Dan orang yang bijak macam Datuk Doktor ni, dia takkan masuk sebab apa? Dia pertama dia akan kaji nombor plate kereta dia. Kereta dia atas nama siapa? Dia check kat JPJ. Sekarang semua dah boleh check. Betul? Jadi dia ada satu lagi option. Dia akan buat satu lagi, iaitu modalnya murah, RM15,000, tapi untung tak menjanjikan. Oh, ini betul lah niaga. Betul? Masuk RM15,000, vending machine juga. Ni dua ni, satu RM40,000, untung RM2,000 sebulan, vending machine juga. Yang satu pula, vending machine RM15,000, untung tak dijanjikan. Kalau orang macam yang pandai, dia takkan masuk. Dia memang akan masuk yang B. Dia takkan masuk yang A. Yang menjanjikan keuntungan ini, riba lah. Dan tentu-tentu dia takkan masuk. Dan sebelum ni pula, dia dah kena tipu pisang berbuah 14 kali. Dia tak masuk dah. Yang kawan pula kata, ini bukan yang dulu. Ini baru, dia kata. Yang dulu tu tipu, yang ni tak tipu, dia kata. Dia pandai. Jadi, dia present yang B. Bila yang B ni biasanya, bila dia present, kita pun rasa, yang ni betul lah, ni perniagaan. Betul lah kata Yusuf Hazmi. Kalau modal RM15,000, modal kurang, untung tak dijanjikan, ini perniagaan. Tapi tuan-tuan tahu tak, berapa ramai yang kena tipu? Berjutaan ringgit, bukan jutaan ringgit sikit, puluhan juta. Semua orang kerajaan. Tapi saya tak boleh beritahu kerajaan mana. Tapi, saya tak salahkan diorang. Sebab diorang berkehendak. Sama macam kita. Tapi masalahnya yang penyangak-penyangaknya memang orang Melayu juga. Orang kita juga. Bila perniagaan tak menjanjikan untuk keuntungan, itu adalah perniagaan, bukan pelaburan, betul? Tapi sebenarnya itu pelaburan yang menipu juga. Sebab perniagaan bukan sebegitu mudah. Dia kata mesin ni akan letak dekat sekolah, akan letak di balai polis, akan letak di JKR, macam-macam. Dia boleh buat macam-macam. Dan dia pandai pula, dia buat akademi. Akademi ni adalah tenaga pengajar tau. Dia hire akademi, dia bayar sebulan katakanlah RM20,000. Engkau, tugas engkau hanya present kepada orang. Orang nak masuk, tak nak masuk, sudah. Tapi duit pembayaran bukan kepada akademi, bayar kepada syarikat. Syarikat ni pula pemilik dia suruh, kita tak tahu. Nampak? Syarikat dua entiti yang berbeza. Satu adalah akademi. Akademi, bila kita buat laporan polis, tak boleh tangkap dia. Sebab apa dia akademi? Nampak? Baru-baru ni, ditipu sebab nak bagi kerja. Kerja offshore. Berapa ribu orang kena tipu. Dia bayar RM4,000, RM3,000, RM5,000 sebab nak pergi kerja. Nak cari kerja. Jadi saya nak bagi tahu tentang pelaburan dekat Malaysia. Saya nak bagi tahu khususnya kepada orang pencen. Orang pencen lah, pakcik dia gelap. Betul, memang biasa orang pencen yang kena. Bila dia nak berehat, habislah umur 55 tahun dapat duit EPF. Katalah RM80,000, RM100,000 dapat duit. Bila dapat duit, dia memang nak kan, adalah sedikit. Bila nak, apa ni, bila kita berehat ni, biasanya kita nak lah income. Kalau macam saya pun, bila umur dah tua, nanti pun saya nak income. Jadi, dia biasa approach orang-orang yang lepas pencen. Bila orang yang lepas pencen ni, dia akan approach, pakcik, ini sebulan pakcik masuk investment macam ni, pakcik akan dapat keuntungan tak banyak pakcik, RM1,200 bagi orang pencen macam saya, kalau akan datang banyak. Susah nak dapat, tapi pakcik invest RM50,000 je. Jadi pakcik tu kata, aku duit daripada duit pencen dah ada, apa ni, duit EPF ada RM100,000, bagi RM50,000 ada lagi balance, okey boleh lah. Sebab orang tu pula menjanjikan dengan dia 5 tahun dapat RM1,200 sebulan. Jadi dia pun melabur. Dan kebanyakan tuan-tuan, saya bagi tahu semua kena tipu. Semalam saya baru ada satu insiden yang berlaku. Investment dah tu 2 juta, 2.2 juta dapat balik 62 juta. Semua yang datang lebay panjang ni.
datang jumpa mengadu dengan saya. Benda ni dah berlaku daripada sebulan lebih punya kes. Saya pergi siasat dengan tim saya semua, akhirnya dapat tangkap. Yang saya tangkap tu, ya Allah, hadis ni telah bibir. Hadis ni mengaji Quran ni punya pandai, tapi menipu. Dia kata ini ada benda yang saya tak boleh beritahu. Dia kata dari mana hasil keuntungan ni, dia kata ada daripada alam misteri. Semalam tuan-tuan, hari yang paling saya marah, tanyalah saya punya sahabat ni. Saya kata, ustaz, saya ni bukanlah pandai mengaji Al-Quran, tapi tidak bangang macam ustaz. Saya memang marah sebab yang dia menipu semua makcik-makcik. Dia kata ada alam misteri yang akan turun duit ni daripada kerajaan Filipina. Lepas tu dia jual habis nama Obama dengan Marcos. Dia kata siap ada cop jari lagi. Nampak? Nampak? Orang yang berilmu, orang yang beragama, tapi merosakkan agama kita. Ini yang selalu saya tengok Dato' Ustaz Kazim cakap, yang tekan. Kadang-kadang kita gunakan agama untuk merosakkan orang. Bila dah terjadi macam ni, okey, saya sambung balik tadi, tadi. Bila dia dah kena tangkap, saya pun terpaksa tuan-tuan, bukan nak tangkap orang, terpaksa tangkap. Tangkap, bawa ke tempat yang terbuka. Saya tahu undang-undang, jadi polis tak boleh salahkan saya. Saya tak bawa simpan kat dalam surau. Colik sebab dalam ada pintu. Saya buka, bawa ke tempat yang terbuka, di kafe. Bila kafe mana boleh kata colik, Datuk? Ha, terbuka. Ha, jadi video kita rakam siap-siap. Sebabkan dia kata kita ketuk dia lah. Dia boleh cakap macam-macam. Yang Malaysia pula masalahnya undang-undangnya pelik. Bukan undang-undang pelik, penguatkuasaan undang-undang tu yang pelik. Jadi kita bawa. Bila kita bawa di situ, saya tanya dengan ustaz, ustaz, kenapa ustaz buat macam ni? Dia bini empat, betul? Betul? Bini dia empat. Betul? Semalam bini dia seorang dia datang. Tapi bini yang keempat yang sebenarnya datang. Oh, dia punya protect, nak meyakinkan bahawa benda ni betul, sahih. Saya ni kan, saya cakap dengan ustaz Abdul, saya tak boleh sebut nama dia, ustaz tak? Ustaz, ustaz tahu tak? Ni berapa ramai ni makcik-makcik ni yang ustaz tipu. Lepas tu ya ustaz tahu tak, diorang ni gadaikan lori diorang, gadaikan tanah diorang sebab ustaz punya duit misteri tu. Yang konon-konon investment 2.2 juta boleh dapat 62 juta. Dia dengan bangganya dia cakap muka dia macam ni. Cik Yusof tak tahu dari mana alam yang nak datang tu. Alah. Cuba tuan-tuan bayangkan, saya yang tak faham pasal agama ni pun tidaklah bangang. Tidaklah tak faham sangat. Orang anak saya yang sulung 13 tahun pun boleh faham benda ni tipu. Tapi yang saya tak faham, orang yang melabur ni pun, saya tanya dengan dia. Saya tanya dengan orang yang melabur 2.2 juta. Jumlah dia 2.2 juta. Ada lebih kurang 457 orang. 457 orang. Saya tanya dengan dia. Yang melabur pun semua songkok lebay tinggi. Ha, hebat-hebat semua. Saya tanya, kenapa melabur dah tahu benda ni tak betul? Dia kata tak, Cik Yusof. Saya yakin, dia kata, dengan apa yang benda ni semua betul pada peringkat awal, dia kata. Saya tanya dengan dia. Kalau invest 2 juta, untungnya 62 juta itu ada tak kena mengenai riba? Dia kata tak. Itu memang tak ada kena mengenai riba. Saya cakap, apa yang ustaz-ustaz buat? Ustaz-ustaz tak buat kerja. Saya ni ada restoran tau. Kena kerja daripada pagi sampai malam, baru untung 400, 500, 700. Itu pun kalau ada customer. Kena bawa lori, saya kata. Ustaz tak buat kerja, ustaz invest 2.2 juta, ustaz dapat balik 62 juta. Dia kata iyalah, sebab dia kata ini duit misteri. Dia kata ni duit daripada alam misteri. Saya bukan main-main. Ada video tu nanti saya tunjuk. Memang pelik orangnya. Dia cakap ada tengah malam dia akan berdialog dengan alam misteri dia tu. Saya kata dengan dia, saya nak, boleh tak saya nak join? Dia kata, belum jadi ahli tak boleh. Kalau saya belum, Datuk dengan doktor ni memang boleh lah kan, dah ahli kan. Saya ingat nak bawa jumpa dengan dia, ahli yang macam mana dia cakap. Tapi, tuan-tuan tak boleh lawan dia pasal agama. Dia punya pandai. Segala benda dia bercakap, semua macam Datuk, Ustaz Kazim ni. Dia punya, tapi yang ni tak. Maksud saya dengan dia, maksudnya pandai dia tu. Saya pun nak challenge dia tu, beragama saya tak boleh lawan. Langit, bumi.
tapi secara faktanya dia menipu. Pengikut-pengikut dia setia bang. Setia. Tak bergaji. Bertahun-tahun tak ada gaji. Makan, minum, support macam tu je. Tapi sebab dia percaya ada daripada alam misteri. Yang saya nak tanya hari ni, kenapa orang kita dah tahu benda tu? Ya tuan-tuan, saya pun bukan ahli agama tau. Kalau niaga melabur 2 juta, dapat 62 juta, tak pelik ke? Pelik kan? Tapi orang-orang ustaz ni pun masih lagi masuk. Jadi saya nak bagi tahu, jangan terlibat dengan pelaburan walaupun orang menggunakan ideologi agama. Jangan. Kita kena tengok, niaga adalah benda yang kita kena. Kita kena berniaga, kita betul-betul melabur macam Ustaz kata, pergi buat susu lembu, pergi ternak kambing, pergi buat gula, pergi buat susu dan sebagainya. Itu perniagaan. Jadi kalau ada orang nak suruh kita invest, jangan. Hentikan benda tu. Kalau ada kat dalam ni pun yang ada buat macam tu, tolong hentikan. Dah dalam ni tak adalah Datuk kan? Okey, insyaAllah itu ya Datuk. Terima kasih saudara Yusuf Azmi. Satu pengalaman yang baik tuan-tuan. Betullah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Beza tuan-tuan. Orang yang berniaga ada duit, orang yang berniaga ada ilmu dengan tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, dia tidak akan buat benda yang merugikan. Orang yang berniaga, orang yang nak membeli pun sama juga, orang yang nak terlibat dengan saham pun sama juga. Itu sebabnya kuliah bulanan saya tu, saya duk buat buka soalan, biar orang tanya tuan-tuan. Tanya. Kadang-kadang tak terkeluar soalan. Tak faham. Betul Ustaz eh? Kita buka soalan. Ustaz-ustaz buka soalan. Tanyalah. Kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya kata nanti saya akan tanya. Saya ada nombor peribadi mufti-mufti tuan-tuan. Tak ada masalah. Saya tanya pun. Tanya. Kalau saya tak tahu, saya akan tanya Datuk Zulkifli Al-Bakri. Datuk, ni macam mana? Ha, tak apa. Mana ha, rasa mana? Ha, gitu. Saya rasa pandangan mazhab ni. Ha, betul lah. Mazhab Maliki kata gini. Ha, betul ke? Mazhab Syafi'i kata gini. Ha, betul ke? Lepas tu hak mana? Hak sahih? Tahu, ha, PCT ya. Ha, ha. Payah tuan-tuan kalau tanya ustaz, kalau tanya kawan-kawan ni jadi gitu tak tampil tuan-tuan. Itulah ilmu. Saya kalau tak tahu saya tanya. Tuan-tuan kalau tak tahu tanya. Macam saudari Suazmi ada Facebook, betul tak? Ni dalam TV Salam HD ni memang akan di live kan. Tuan-tuan nak bagi tahu, tanya ni betul ke tak betul. Ni tadi saya ada orang hantar kat saya dalam Facebook. Dia kata, ustaz, adakah pelaburan ini betul? Seorang artis terkenal. Tak terkenal lah. Terkenal sebab dia buat banyak benda pelik-pelik. Antara ni dia menjual rumah banglo harganya RM40,000 lebih. Ha, RM40,000 lebih. Lepas tu dia menjanjikan, oh dia tunjuk mak sebiji. Dia tunjuk duit banyak, oh hari ni dia ambil gambar dalam Facebook, gambar duit. Oi, banyak gila. Saya tengok sampai termimpi. Alangkah indah dapat seketul gitu, cukup lah tuan-tuan. Tak ceramah 3 bulan tuan-tuan. Berehat terus. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, ni duit ni, oh hari ni terlalu banyak duit untuk bagi balik. Ah, ha, ni cara teknik tuan-tuan. Ini kadang-kadang bila kita berniaga tak ada ilmu. Kita tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul, yang mana halal, yang mana haram. Nak untung lebih tengok. 2.2 million. 2.2 juta. Nak kata kayanya, diorang kutip-kutip-kutip dapat daripada seorang yang tidak dikenali. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kita kena hijrah minda. Bahkan bank negara pun bagi tahu. Antara yang paling ramai, apa nama, muflis ataupun istihar muflis, adalah penjawat awam. Betul? Penjawat awam di Syihab Muflis. Yang ramai kena tipu. Saudara Yusuf lagi tahu pun sama juga. Orang penjawat awam sebab mudah. Buat pinjaman pakai slip gaji, boleh buat pinjam sampai 3 buah kereta. Tak apa, kereta akan dibagi sewa. Akan ada selalu. Siapa sewa? Ada hamba Allah. Siapa? Hamba Allah itu adalah hamba Allah. Wah, letih main hamba Allah gitu. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, saya nak balik kepada Ustaz Kazim. Berkaitan tentang hijrah ni tuan-tuan. Aduh, bila sebut tentang hijrah, orang ni nak kaya. Tak salah. Berubah itu penting. Daripada miskin kepada kaya, tak salah. Abdul Rahman bin Auf masa sampai di Madinah Al-Munawwarah, berapa 100,000 dinar dia bawa dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan 1,000 dirham. Dia sampai tuan-tuan, bila dia meninggal dunia,
duit daripada unta saja tidak kurang daripada 1.4 juta tuan-tuan. Daripada unta. Ini saudagar betul-betul saudagar. Tapi tuan-tuan, kita hari ini kata tak apalah, kita orang Islam ni cukuplah apa yang ada, alhamdulillah. Jangan ya, Ustaz Kazim pun berubah tuan-tuan. Saya dengan Ustaz Kazim ni dah lama, hampir dekat 10 tahun lebih Ustaz. Lama dah. Tengok, nak bagi tahu tuan-tuan. Dulu Ustaz Kazim terkenal dalam ni, dalam apa? Dalam YouTube kita tengok dia mengajar. Lepas tu dia puk TV pula. Dah sekarang ni dua-dua pula tuan-tuan. Dulu mana reti pakai bunga-bunga ni? Ha. Sekarang semenjak kawan dengan saya bunga bang dia. Ha. Stokin ada merah bang. Mana pernah aku tengok Ustaz Kazim pakai merah? Ha, pecah rahsia bang. Lepas ni belang-belang pula kan. Nak kita ikut tradisi, ikut tradisi, ikut tren orang muda tak salah. Ni Ustaz Kazim berubah. Tapi ilmu tetap sama. Persahabatan kami tetap sama. Daripada dia tak ada datuk, sekarang dah berdatuk, tetap sama perangai. Macam tu. WhatsApp balak. Dia tak ada WhatsApp, dia SMS ni. Ha tu tak hijrah lagi. Aku rasa aku pun tak faham apa masalah orang dua ni. Tapi apa-apa pun tak. Sekarang ni kita nak lihat orang Islam ni kaya, orang Islam ni mempunyai apa yang para sahabat ada, seperti Abu Hanifah, An-Nu'man kaya, macam Abdul Rahman bin Auf kaya. Jadi adakah dengan kekayaan ini boleh menyebabkan kita sampai ke akhirat masuk syurga Allah Ta'ala? Silakan Ustaz. Terima kasih Datuk Dr. Izhar. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Dulu saya masa ceramah ngajar jarang pakai baju-baju macam ni. Saya pakai jubah. Yang pakai baju macam ni Dr. Izhar. Sekarang tukar dia jubah, saya pula baju ni. Okey. Saya kalau tuan-tuan tengok dalam dulu-dulu tahun 90-an, CD. Ya, saya rasa di mana-mana pasal malam CD saya lah. Ha, awal 2000-an, 90-an akhir. Semuanya CD saya dalam bar ke, kedai makan ke, semuanya CD saya. Jadi masa itu saya pakai jubah hanya. Sebab tak ada siapa nak kejar. Habis-habis ceramah, habis-habis ikut, salam balik. Sekarang tuan-tuan tak boleh. Orang kejar. Kalau saya pakai jubah tu, selok lari ke tuan-tuan. Itu sebab pengalaman saya. Orang kumun, orang kejar laki perempuan, takut ni tuan. Saya kalau laki kejar tak apa, perempuan masalah saya ni. Ya, dulu saya ceramah pakai baju Melayu. Ini baju kebangsaan. Sekarang saya pakai baju tu bila masuk forum TV1 je. Lain tu tak ada. Siapa pakai baju Melayu ke, orang besar mana pakai, saya pakai macam ni lah tuan-tuan. Sebab saya nak senang berlari. Okay, saya nak habis-habis ceramah, saya nak belah terus. Saya ceramah di Johor, kata. Saya pakai baju Melayu, kan Johor kan, semangat. Bangsa Johor dia, baju kebangsaan. Saya pun pakai, kan saya bangsa Johor je pergi. Tuan-tuan habis-habis ceramah, terumun tu lah. Peluk saya, peluk tu masuk satu makcik tu. Ya, aku tak kira, aku nak peluk kau juga. Tak boleh makcik, tak boleh, tak boleh. Aku tak kira, aku nak peluk juga. Ah, sudah tuan-tuan. Ya, rela pula lambat sampai. Dia tariknya makcik tadi, tak boleh makcik. Saya berlari masuk, baru saya sedar, samping saya hilang. Jadi tuan-tuan, sejak itulah saya tak pakai dah baju Melayu, musuh saya je tuan-tuan. Baik saya pakai macam ni insyaAllah. Saya agak makcik tu dalam 72 tuan-tuan. Ya, 70 saya tolak pun makcik tu, maaf makcik. Tapi kalau 27 saya biar je. Ya, saya kata kat rela tu biarlah. Hajat dia. Biar. Yang nak faham, faham. Tak faham, sudah. Tuan-tuan, tadi saudara Yusuf kita sebut tentang semua orang nak kaya. Ya, nak kena tipu semua ni sebab nak kaya. Bila dah menjadi, dah letak dalam kepala otak, aku nak kaya, aku nak kaya, aku nak kaya. Maka dia sanggup buat macam-macam. Sebab pemikirannya ialah aku nak kaya. Bila dia sanggup buat macam-macam, maka pada masa itu risiko untuk ditipu sangat luas. Kenapa manusia nak kaya? Sebab tiap-tiap hari dihidangkan kekayaan yang dia tengok. Setiap hari. Tuan-tuan cuba tengok hari ini orang kaya-kaya mempamerkan kekayaan dalam televisyen. Ini beg tangan saya, murah je. Special edition.
Dalam dunia ada 10 je. Saya ada 10. Astagfirullahaladzim. Dalam dunia cuma ada 10. 10-10 je beli. Bilik tidur berpuluh-puluh. Kereta berbelah-belah berpuluh-puluh-puluh. Apa yang kita teringin? Kita je tengok mak seronoknya. Mak seronoknya abang. Dia bawa tu pergi Paris. Boleh pergi Paris. Semua dia boleh pergi. Hari ini manusia terpengaruh dengan benda-benda itu. Ditonjolkan kekayaan-kekayaan begini. Duduk depan dalam TV sekali. Tegak je badan. Aku tanya konsert. Maka hari ini orang kita semua pekat nak jadi. Sebenarnya katakan ini ikon. Ini ikon. Sedangkan Nabi kata, tidak dikatakan itu kaya. Laisal ghina an kasratil mal. Tidaklah dikira kaya dengan sebab banyaknya harta. Tetapi yang dikatakan kaya ialah orang yang kaya hatinya. Tapi yang ni yang tak dipamerkan sebagai kaya hati. Dalam drama sebetulnya tengok pinggan tak letak, nasi tak ingin. Gaduh-gaduh, ratu jamu, jamu toke, jamu semuanya ada letak. Mana ada cerita orang miskin? Semua Tan Sri, Datuk Sri, Tan Sri, Tiang Sri, semua Sri belakang. Ada cerita orang kampung tuan-tuan, tobat lahum tak ada. Semua nak kaya, 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 kaya. Akhirnya pemikiran kita hari ini pun nak kaya. Akhirnya kita mudah. Yang keduanya, kita nak ambil jalan mudah. Kita berhijrah ni tuan-tuan, nak sampai sekarang ni, kita keadaan kita sekarang ni, jangan kita tengok Putrajaya ni, tengok diri kita. Berapa kali kita melalui proses perhijrahan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kau dijadikan. Dalam tanah kau akan dimasukkan. Daripada tanah kau akan dikeluarkan. Minha khalaqnakum. Daripada tanah kau dijadikan. Saya pernah jumpa dengan satu ajaran dia kata, manusia dijadikan daripada ha. Minha itu. Daripada ha kamu dijadikan. Ke dalam ha kamu dimasukkan. Daripada ha kamu akan dikeluarkan. Gila ke apa ke? Ha tu maknanya rujuk pada tanah. Min ha tu tanah. Balik domain ayat sebelum ni. Tapi tuan-tuan itu pun ada orang ikut. Kita jadi daripada ha. Ha apa? Ha ha ha. Tu kena kelentong saja. Bukan setakat nak kaya kena kelentong. Nak dapat ilmu pun kena kelentong. Apalah malang nasib kita tuan-tuan. Mungkin nama kita Melayu gamaknya Haji Aliyah. Sebab tu Nabi Muhammad bila sampai di Madinah dia tukar ya serik. Tukar pada Madinah. Nama bangsa pun ditukar, nama negeri pun ditukar. Mungkin duk Melayu-Melayu tak elok ke mak muka ni. Tukar nama lain, menaik ke apa ke muka. Bangsa menaik, naik je kerja muka. Sampai duk kena kelentong, sampai dalam bak manusia dijadikan daripada tanah, bukan daripada ha. Dia kata tu min ha tadi. Daripada ha kau dijadikan. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Manusia nak jadi kita ni pun Allah jadikan peringkat-peringkat. Kenapa Allah tak jadikan jadi terus? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah boleh buat jadi-jadi. Tapi buat siapa nak buat kita tak jadi terus? Jadi daripada nutfahnya, jadi daripada alaqahnya, dia jadi daripada mudarah. Barulah jadi manusia daripada setitis air, daripada alaqahnya, kemudian jadi sekumpah dagingnya. Baru boleh jadi manusia itu pun tak ditiup ruh. Selepas beberapa bulan dalam rahim, baru ditiup ruh. Itu pun tak keluar lagi. Duduk dalam rahim berapa lama. Selepas masak, baru keluar. Dah boleh keluar, baru keluar. Itu pun keluar-keluar, tak boleh cakap. Mana ada orang lahir-lahir cakap panas, kipas. Ini baru lahir dia minta kipas. Mana ada tuan-tuan? Mengambil masa berapa tempoh untuk bercakap. Mengambil masa berapa lama untuk berjalan. Berapa lama untuk berlari. Nak jadi macam kita sekarang pun kita melalui proses yang sangat besar penghijrahan dia. Takkan nak jadi kaya sesenang itu. Labu 2 juta dapat 62 juta. Di mana akal kamu? Di kepala atau di lutut? Manusia suka ditipu. Kenapa kita ditipu? Jawapannya kita suka ditipu. Pergi umrah 3,000 je. Ada 3,200 je makcik bayar. Ya Allah murahnya Ustaz. Ada sebenarnya ada satu orang kaya di Mekah. Bini dia sakit tau. Jadi dia nazar. Kalau isteri dia sihat, dia nak sponsor orang pergi umrah. Ini makcik terpilih lah. Ya Allah panjangkanlah umur orang tua tu ya Allah.
Larak dia nak pergi 40,000 orang, dia nak sponsor 3,000 seorang. Orang kaya mana ni? Yang dia pergi mula-mula, yang masuk Dr. Izzahar, yang masuk saudara Azmi, Yusuf Azmi, 3,000 dapat pergi. Nah, 3,000 saja doktor pergi umrah. Balik Dr. Izzahar cakap dalam kuliah maghrib, saya pergi umrah 3,200 ya tuan-tuan. Saya balik. Oh, percaya tak? Yang paling percaya tu imam. InsyaAllah. InsyaAllah, kata dia. Yang inilah tuan-tuan, paksa ada orang boleh pergi dan boleh balik. Bila saudara Yusuf cakap, jangan percaya, engkau tipu. Dr. Izzahar pergi, what? Apa engkau? Engkau tahu apa? Engkau persiapan pengguna duduk di diam, kata dia. La ilaha illallah. Inilah bisnes tuan-tuan, nak kelentong orang. Biar rugi seorang, tapi untungnya 99 yang menunggu. Modal awak keluarnya sponsor Ustaz Izzahar, 4,000 sponsor dia. 4,000 dia rugi, tak apa. Tapi Dr. Izzahar boleh tarik 99 orang. Di situlah yang akan sangkut nanti. Bayarkan 99 orang sangkut darat, tapi dah bayar seorang 3,000. 3,000 kali dengan 100, 400,000 dia dapat. Subhanallah. Bang 4 kali tu. Nak turun pada rumah tu azan tu 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patah balik petang ni. Ha, ingat kata terbang. Sampai terbang tak ada pula, kata dia. Tangguh minggu depan. 4 kali azan tuan-tuan, mana letak muka? Lalah pergi cokit. Sewa kat hotel Brisbane kat Jekut ini. Agak-agak nak 2 minggu baru dia balik Putrajaya. Itu pun beli kat Maidin, tasbih, kurma semua ni. Zam-zam, bawa epek pun. Pun celak lebih kurang balik. Panas tu Haji, oh di Mekah panas. Tapi Haji Dolah balik semalam, dia kata sejuk. Eh, Mekah luas. Belah Haji Dolah tu sejuk. Pak saya ni panas. Panas apa tuan-tuan, dia cokit dia pergi. Kenapa pakej macam ni sampai sekarang masih ada? Jawapannya memang kita cari. Yang ketiga sebab apa? Sebab tak nak baca. Tak nak membaca. Benda ni ada keluar dalam surat khabar. Kenapa tak baca? Saya boikot paper ni. Benda ni keluar dalam surat berita, berita pukul 8 malam. Kena cerita dah ni bulan lepas. Makcik tak dengar ke? Makcik dah lama tak tengok TV Tiga Suku tu dia. Kita disetkan dalam pemikiran kita, berita ni bohong, suat khabar ni bohong, habis bohong. Kita tak percaya. Akhirnya kita kena bohong. Ada benda yang kita boleh percaya, ada benda yang kita kena percaya, ada benda yang kita tak boleh percaya. Sebab tu Allah kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siasat berita. Dah, aku tak percaya langsung. Akhirnya cerita yang benar pun kita tak dapat sebab kita terus boikot. Cubalah kita menjadi seorang yang sangat progresif. Tambang saja pun 3,800. Macam mana kau offer umrah 3,200? Ada orang ajak saya, Ustaz, jom kita pergi umrah naik bisikal. Kau suka kau lah, saya kata pergilah. Naik bisikal tuan-tuan, kita penggembaraan Ustaz. Naik bisikal tuan-tuan, keluar tol Putrajaya. Telefon isteri, ambil emoh abang, letih kata dia. Benda yang senang ada, kau nak pergi nyusah pun apa? Orang mengajak saya naik kapcai, tuan-tuan. Kita pergi umrah Ustaz naik kapcai. Ayuh, sikit bilang. Bukankah kita cuma ada 8 jam naik kapal terbang? Pergilah naik kapal terbang. Saya bawa balik daripada cruise. Pergi Krabi lah apa semua. Nanti saya pergi dengan tabung haji baru ni. Orang cadangkan. Ustaz, kita dah sampai masanya kita buat pelayaran balik ke pergi umrah naik kapal. Saya kata, makji pergi naik kapal. Saya naik kapal terbang. Kita jumpa di Mekah. Tak sanggup saya naik berjenjang. Tuan-tuan, saya nak ajak kalau kita nak jadi orang berjaya, bukan sekelip mata. Nak jadi orang kaya, bukan sekelip mata. Kita pun melalui proses. Takkan nak jadi kaya, tidak melalui proses. Yang apa yang saudara Yusuf cakap tadi, saya dah dengar 10 tahun yang lepas. Masalah duit daripada alam ghaib. Dia tak perlu tunjuk ramai-ramai. Dia cari yang betul-betul ada power. Power bukan.
yang ada power dalam masyarakat. Siapa dia? Contoh Dr. Izhar. Pengikut dia hebat, ramai dia. Dia pula educated punya orang, bagus punya orang. Datuk, malam ni saya nak tarik duit. Dia tarik duit, tuan-tuan, duduk dalam pergi panjat gunung. Beratik tengah-tengah malam. Ustaz! Tuan-tuan, tengah-tengah ratik, duit jatuh. Dia marilah. Pam! Jatuh duit. Doktor, tengok. Buka-buka duit. Doktor Izhar balik ni macam, gini buat duit. Hui, hui, ya, hui. Agak-agak dia percaya tak? Dia percaya. Dia tak tahu ada orang atas pokok. Dia tak tahu ada orang atas pokok dah semalam duduk jumbo dah. Bila dia tepuk paha, ha! Jatuh duit. Boom, jatuh. Doktor inilah yang akan berkemen. Okay. Gadai tanah, tuan-tuan. Gadai kereta, gadai rumah. Otak mari mana? Kalau benda ni alam raib hantar duit, jin hantar duit, bunian hantar duit, bunian pakai duit ke? Dia beli kat mana? Bunian dia pakai duit ke? Subhanallah, pelik juga. Tapi itulah yang saya kata tadi. Nak buat macam mana? Orang kita suka, ditipu. Allah kata dah, fas'alu ahla zikr. Tanya orang yang tahu. Kita tak mau tanya. Ni contoh orang yang tahu. Mana dia selok-belok. Macam mana orang menipu. Macam mana tipu daya boleh berlaku. Kita tak mau. Bila kita akan jumpa dengan saudara Yusuf, bila kita kena tipu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bukan kata menipu dalam masalah pelaburan, duit dan sebagainya. Menipu nak kahwin. Nak nipu nak kahwin. Okay, anak cantik, segak, lawa, anak darah dia. Bercinta. Umur 18 tahun. Mak, esok ada orang nak datang tau. Mak terima tau. Datang naik kereta cantik. Orang tuanya datang, maknya datang, bapaknya datang, pak saudaranya datang, anak teruna pun datang. Kami datang nak meminang anak Tuan Haji untuk anak kita orang. Saya dah bincang semua, RM10,000 serba satu. Terus letak RM10,000 serba satu. Apa lagi nak tanya Ustaz? Bukankah kena permudahkan Ustaz? Kan mak dia datang, bapak dia datang, bapak saudara dia datang dah. Sabar. Rupa-rupanya tuan-tuan, lepas bertunang, dia bawa anak ni berjalan, tak balik-balik tuan-tuan. Jadi mak dia telefon saya minta buat semayang hajat. Ustaz itulah tuan-tuan, saya bukan saudara Yusuf, dia boleh cari orang, saya tak semayang hajat tuan-tuan. Jumpa dekat hotel DKN. Satu bilik, 5 orang. Semua anak dara belakang, sindiket. Dia tunang, dia buat lari. Dia tunang, dia buat lari. Rupanya yang mak tadi, bapak tadi, bapak saudara dia bukan tuan-tuan, menyamar semua. Menyamar saya bak dia, saya bapak dia, ini bapak saudara dia, kami datang nak minang. Yang ke orang kampung tadi mana tahu datang pula naik kereta cantik, terima RM10,000 serba satu. Jadi, melamung tak tarik. Akhirnya tuan-tuan, hampir-hampir dijual tuan-tuan. Sebab tu apa salahnya? Baik, alamatnya di mana? Oh, alamatnya di Shah Alam. Seksyen berapa? Saya pergi siasat. Kerja dia benar. Oh, dia ni kerja pejabat tanah. Bahagian apa? Dia kera ni pejabat tanah. Pergilah ke pejabat tanah cari mana dia kera ni yang bernama ini. Dia ni duduk di seksyen berapa, presin berapa, 8, surau apa? Datang tanya Tok Imam. Dia ni ada lah. Oh, dia ni betul. Pak Mak dia ni. Pak Mak tepil dia, jabat tanah menyorang. Dia bagus. Dia kadang-kadang jadi imam. Oh, elok sangatnya. Tapi perkara itu sekarang sudah tidak ada. Maka kita hari ini pun tuan, risiko. Risiko banyak berlaku. Baik balik pada soalan Ustaz Izhar tadi tentang kaya. Iyakah kaya ni lambat masuk syurga tuan-tuan? Kak Tengku ni sampai sekarang telefon saya tuan-tuan. Tak jumpa-jumpa surau ni daripada Ipoh datang ni tuan-tuan. Haji Alias, belum jawab Haji Alias. Mana surau ni Kak Tengku Timah ni mana dia kejap-kejap. Ustaz belum jawab Ustaz. Dia sesat kan jawab Ustaz. Ada? Ha, bagi tahu dekat dia. Baik.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu masalah tuan-tuan ya. Daripada awal furuh tu nak habis dah, tak sampai. Itu saya yakin elok-elok dah sampai. Assalamualaikum, elok dah sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang daripada Ipoh datang nak dengar ceramah tuan-tuan hari. Orang Putrajaya tak turun leceh sungguh tuan-tuan. Yang benda faham-faham, tak faham sudah. Betulkah orang masuk syurga, orang kaya lambat masuk syurga? Betul kan? Tuan-tuan buka dalam kitab kan? Dia sebut-sebut yang lambat ni ialah yang masuk syurga ni yang paling kaya. Nabi yang paling lambat masuk syurga ni, Nabi Sulaiman sebab paling kaya. Maka orang kita pun hari ni takut nak jadi kaya. Nanti lambat masuk syurga. Sedangkan 10 orang yang paling awal yang dijamin masuk syurga, separuh daripadanya orang kaya. Siapa yang dijamin masuk syurga? Yang dijamin masuk syurga Abu Bakar. Umar, mana dia himpun lama Umar, boleh? Banyak rahsia lah pakai. Ini nebu apa hal entah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kaya, yang 10 dijamin syurga siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, lagi Bilal, Zubair, Al-Awwab, Talhah. Ini orang-orang yang dijamin syurga. Abdul Rahman bin Auf. Separuh daripada dia tuan-tuan, jutawan tu. Tuan-tuan ingat Abu Bakar pergi hijrah ke Madinah tu, apa kedana orang tu? Kaya tu Abu Bakar tu. Umar, Usman tu jutawan tu Usman tu. Yang miskin siapa di situ? Bilal bin Rabah, yang miskin Ali bin Abi Talib. Jadi kalaulah kaya ni tak elok tuan-tuan, takkan Nabi membiarkan sahabat dia jadi kaya? Yang kata Abdul Rahman masuk syurga mengesok itu, masuk syurga mengesok itu tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok pintu, pintu surau. Ada orang yang duduk di tepi pintu surau, duduk menyandar kat pintu. Bila dibuka pintu, dia nak masuk tu, dia berdiri ke dia mengesok? Boleh faham tak apa makna mengesok? Dia dah duduk tepi pintu surau. Bila dibuka pintu surau, adakah dia nak bangun? Tak. Dia hanya mengesot masuk dalam, dah buka. Itulah makna mengesot. Punya dekatnya dengan syurga. Kenapa yang kita nak benci jadi kaya hari ni? Saya kadang-kadang tuan-tuan, bila buat, baru ni saya buat forum. Peranan zakat di dalam membangunkan masyarakat. Peranan zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi manusia. Tak habis-habis kita bercakap zakat dan wakaf. Kenapa kita tak bawa tajuk, marilah jadi kaya supaya senang bayar zakat. Marilah kita berusaha bagaimana untuk banyak wang supaya kita boleh berwakaf. Kita buat kempen, marilah berzakat, berzakatlah, berwakaflah. Nak wakaf apa, duk kena tipu. Duit habis ustaz, bayar hutang alung ustaz, nak wakaf apa? Jom kita buat kempen. Betapa mudahnya kita mendapat wang secara halal kalau kita betul-betul bisnes elok-elok. Sebab saya katakan tadi tuan-tuan, manusia ni dia hidup. Balik rumah buka dia dalam surah Luqman ayat 20. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu melihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi? Maknanya tuan-tuan, setiap hari urusan kita di langit dan di bumi semakin mudah. Kita hanya perlu berfikir dan kita akan dapat menciptakan benda itu. Contoh, mikrofon yang saya pegang. Ni, dia ada wayar. Berat 1.5 kilo. Bayangkan 2 jam, 1.5 kilo pegang. Susah dah nak bergerak, ada wayar. Kesian penyanyi itu. Duduk menyanyi pegang wireless. Akhirnya dicipta wireless. Nampak? Tuan-tuan, cuba aku cipta satu mikrofon yang tidak ada wire. Kan senang. Akhirnya cipta yang ini. Besar gedabak mikrofon ni. Ah, senanglah. Kalau boleh letak kat kepala dia, boleh tak? Hari ini orang cipta mikrofon, letak dekat kepala dia. Letak dekat kepala pun susah juga. Sejak keluar, sejak masuk. Tuan-tuan cuba tengok. Tuan-tuan hanya perlu berfikir saja. Ni. Nama dia kamera merakam. Dulu kamera kita tuan-tuan tu besar-besar jabang.
Berat tu tuan-tuan. Itu kalau jatuh pada pala orang bawah tu, ICU tu. Berat gila. Oi, oi, ya, oh, berat. Sekarang cuba tuan-tuan tengok. Suara kecil. Dulu handphone kita ingatkan bata. Rupa handphone. Bulan pokit kembung. Halo, dia panjang. Tabik apa kan dulu ingat tak lo? Iklan tabik tu dia, iklan handphone dia. Atur punya. Sekarang handphone nipih-nipih belakang tuan-tuan. Dulu cuba tengok TV, telefon kan. Sekali buka, tutup kunci nak pergi kerja. Balikkan baru buka. Punya besar tuan-tuan. Sekarang mana ada televisyen besar macam itu. Nipih macam ini TV. Dan orang tak nak dah tengok TV tuan-tuan. Sekarang semua orang tengok TV melalui handphone. Ini pemikiran. Kalau tuan-tuan lah, nak iklan apa dalam TV? Nak iklan apa dalam TV tuan-tuan? Siapa yang nak tengok TV bila iklan? Tolong beritahu saya. Tambah-tambah bila ada remote. Tengah-tengah seronok cerita iklan. Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan kan tukar channel. Pernah tak tuan-tuan tengok? Kejap lah nak tengok iklan. Tobalah orang nak tak tuan-tuan. Dia akan buka TV lain yang tak ada iklan. Agak-agak 2-3 minit, dia akan patah balik TV yang asal. Sebab tu hari ni, mana ada iklan dalam TV? Dulu apa iklan? Semua ada. Iklan fat, mencuci jakpol. Mencuci begitu terik sekali. Dengan serbuk syahir tak boleh mencucinya. Gunakan fat berbuku. Dulu. Sekarang cuba tengok mana ada iklan. Dulu basuh pinggan pun iklan dalam TV. Ngik-ngok. Sekarang mana ada iklan Axion? Apa iklan ada sekarang dalam TV? Iklan putih. I want you. Itu je iklan dia. I want you. Sayang. I want you. Meow. 24 jam produk kecantikan saya. Itu saya yang akan tonton tengok dalam TV begini je. Sebab tu semua orang nak jadi kaya macam dia. Saya nak cakap pada tuan-tuan, kita cuma perlu jadi kreatif untuk jadi orang yang kaya tanpa perlu ditipu. Dan kita ada sedikit kebolehan dalam memviralkan. Jenama yang bagus, nama dia nasi lemak. Semua orang nasi lemak. Bagaimana nak viral? Suruh anak dara jual. Nasi lemak anak dara. Jual macam itu. Yang akan beraturnya semua bapak semua. Jangan bubur nasi lemak bini orang. Tobatlah orang tak datang. Dah nikah bini orang. Nak bagi laku nasi lemak Kak Jan. Kak Jan. Jangan bubur nasi lemak Jen tu. Jen tu janda tua. Lain tentang orang tak lemak. Bila kita belajar tentang ekonomi, bagaimana nak menjadikan orang tertarik dengan kita? Pembungkusan, pelabelan, penjenamaan, strategi, marketing. Barulah boleh berjaya. Bukan boleh buka menegar nasi lemak, ustaz suruh saya menegar nasi lemak. Tak laku pun, lah saya makan sendiri ustaz. Makcik menegar ni, hujung jalan mati, siapa nak datang makcik? Belakang kedai makcik kubur, tobatlah orang tak datang makcik. Dia kena belajar betul-betul. Sebab tu kita ada tempat kursus. Kita ada tempat untuk melatih. Masalah kita sekarang tak nak pergi kursus. Bukan kata orang nak menega tak nak pergi kursus tuan-tuan. Kadang-kadang Tok Bilai tak boleh pergi kursus. Saya ada 60 mereka dia hantar kursus. Ya Pak, bila nak jadi yang terbaik? Terbang stereo. Ayah alal palak. Budak dalam buaya nangis tau. Mama takut. Apa takut? Orang azan tidur kata dia. Sebab kita tak nak pergi kursus. Ingat senang ke nak kaya tuan-tuan? Dia kena ada kursus. Dia ada kena strategi dia. Subhanallah. Tak tuan-tuan, dengan kaya lah kita paling senang masuk syurga. Kita boleh wakaf, kita boleh sadaqah, kita boleh infak. Nah, kalau tuan-tuan miskin, tuan-tuan nak infak apa pada surau? Saya bila datang ke surau ni, saya tengok muka Ustaz Zek tu ya. Oh, bosok tu. Barisan eksku pula.
Exco surah dia macam, hey, adun ke apa kan ni? Bagus, aktif. Tentu ingat nak buat surah dia macam ni, punya hebat, aktif macam ni, free lah. Ekor tak? Ada pasang? Oh, panas. Satu tak sejuk, mana nak tambah ekor lagi. Nak tambahkan ekor, kena ada duit. Cakap berapa banyak, apa ekor ada tak sejuk, dah tahu ramai pasang lah semua. Ha, bagi berapa sih? RM1, bila nak cukup? Sebab tu kita perlukan wang. Tetapi sayang tuan-tuan, bila sebutkan wang, ni dunia punya, ini dunia punya, ini dunia punya. Sedangkan kita kena membangun umat Islam adalah umat yang paling hebat. Tapi Ustaz, kita tengok macam orang umat Islam di seluruh dunia ni macam susah aja Ustaz. Cuba saya tengok di Afrika, miskin Ustaz. Perut buncit, kepala besar Ustaz, badan kurus. Lalat di kepala, di mulut Ustaz, kebuluran orang Islam kita Ustaz. Macam mana Ustaz? Ustaz cuba tengok di Arab, setiap hari perang ni Ustaz, perang ni Ustaz. Macam mana? Cuba Ustaz tengok di Bangladesh, asyik gaduh di Bangladesh Ustaz. Cuba tengok di Pakistan, asyik bom ni Ustaz. Jadi macam mana Islam nak maju? Umat Islam duduk di gurun, bukan di Kedah. Gurun Kedah tak ada masalah. Umat Islam duduk di padang pasir. Macam mana nak maju Ustaz? Jepun duduk negara yang sejuk, negara yang subur. Arab, Afrika panas. Abang, memanglah Afrika tu panas. Tapi Allah bagi dekat orang Islam di Afrika berlian, arang batu. Tak cukup ni. Tapi apa yang orang Afrika Islam buat dengan berlian? Seketul berlian ni tuan-tuan, 4 juta. Allah bagi dekat mereka arang batu tuan-tuan. Kalau tidak ada benda itu, penjajah Itali, penjajah Perancis tak datang Afrika yang panas tu. Mereka takkan datang ke Mesir, mereka takkan datang ke Libya, takkan datang ke Ethiopia, benda orang tak datang sebab ada berlian yang hebat. Bila penjajah-penjajah ni dah balik, apa yang orang Islam buat dengan berlian? Mereka beli senjata dan mereka bunuh sama-sama mereka. Kalaulah mereka bersatu padu tuan-tuan membangunkan negara mereka dengan berlian, arang batu, perlombongan, apa jadi pada Afrika? Apa yang Allah Ta'ala bagi pada Arab? Mereka duduk di padang pasir, memang air pun tak ada. Tapi Allah ganti dengan minyak. Dengan minyak yang begitu banyak, engkau boleh ubah air laut jadi air. Dengan minyak yang begitu kaya Allah bagi pada engkau, engkau boleh bina bangunan paling tinggi dalam dunia. Tapi apa yang Arab buat dengan duit minyak? Jawapan dia beli senjata dan dia tembak sama-sama kita. Sayang tuan-tuan. Habis tu Ustaz, Bangladesh, minyak tak ada, arang batu tak ada, berlian tak ada. Macam mana Bangladesh nak kaya Ustaz? Allah Ta'ala bagi rakyat pada Bangladesh. Rakyat tu sumber kekayaan. Berapa ratus juta rakyat Bangladesh? Beratus-ratus juta. Tuan-tuan pergi Mekah, orang Bangla banyak ke orang Arab banyak? Bangla ramai. Tuan-tuan duduk di KL, Bangla banyak kan Melayu banyak? Bangla banyak. Di Singapura, Bangla banyak. Dia mengeksport rakyat dia bekerja di seluruh dunia. Bayangkan kalau 50 juta rakyat dia bekerja di luar negara, sebulan dia hantar $1,000. 1,000 darat 50 juta rakyat tu ada berapa bilion? Berapa bilion rakyat dia membawa balik ke negara dia? Tak payah kerja lombong-lombong, hanya membawa balik wang sebagai pekerja. Kaya Bangladesh. Tapi sayang tuan-tuan, rakyat Bangladesh pun bergaduh sama-sama dia orang. Malaysia apa yang Allah tak bagi? Nak minyak ada, nak pokok durian ada, campak saja pokok tumbuh. Padi ada, lombong ada, semua ada. Kita boleh kaya lah, jadi hebat Malaysia. Tapi apa yang orang Malaysia pilih? Kita memilih untuk bergaduh. Salah siapa sekarang? Jangan salahkan Allah. Allah bagi elok daripada kita. Engkau tebang pokok, engkau tanam kelapa sawit, engkau boleh hidup. Engkau tebang elok tanam, engkau pugarkan, tanam buah terbikai, tanam nenang, engkau boleh jadi hebat. Engkau boleh hebat, tapi sayang tuan-tuan, kita tak pilih untuk itu. Kita lebih milih untuk bergaduh. 24 jam tuan-tuan manusia ni, kita ni tengok televisyen. Tapi apa yang kita tengok daripada TV? Akak-akak tengok cerita Korea,
apa yang dapat? Pandai cakap Korea. Habis-habis pencin tak ada apa, Ustaz. Oi, makcik tengok kita Korea. Tuan-tuan, benda yang paling banyak orang Malaysia tengok dalam Malaysia ni ialah cerita P. Ramlee. Daripada mula beranak sampai beranak. Cerita P. Ramlee ni, dia sampai boleh hafal dialog P. Ramlee. Dialog Haji Bahir. Tak tengok muka dia boleh kenal. Urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Ini hafal tu. Tuan Haji, ada orang minta derma. Tuan Haji, apa derma? Katakan aku demam. Kita boleh hafal tu. Ui, subhanallah, dekat sungguh P. Ramlee dengan kita. Jaga-jaga Cik Salma, jaga-jaga Cik Salma, boom jatuh. Ha, kan dia cakap dia jatuh. Itu syarik dun, murad Saloma. Kita boleh hafal tu kan? Dia belum tahu lagi ini pendekar. Pendekar mustar. Sekali aku lesing, gedebuk jatuh macam gasing lah. Punya rapat kita dengan P. Ramlee. Tapi rupa banyak orang yang ambil kisah pengajaran daripada cerita P. Ramlee. Ustaz lain lah, Ustaz minat P. Ramlee. Tak, saya pernah cakap saya minat P. Ramlee. Tak. Saya tak minat P. Ramlee. Habis tu kalau ada jodoh, dah dia bagi rancangan kalau ada jodoh. Sampai sekarang bila saya ceramah, dijemput Ustaz Kazim untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan Ustaz. Daripada kerusi nak naik ke pentas tu, iringan lagu kau. Kalau jodoh. Oi, macam lagu aku pula. Kan? Tak. Hero yang paling saya minat, Datuk Ahmad Mahmud. Itu hero paling saya minat. Dr. Ismadi. Yang operate mata Kasim Selamat. Kasim Selamat. Hari ini saya akan membuka balutan awak. Kan sikit dibuka balut kita rasa, ya Allah. Ting, ting, ting. Seriau sangat tau. Ngilu tau. Buka-buka, bini dia macam arwah. Isteri Tuan Doktor, saya tidak tumpah seperti arwah isteri saya. Agaknya pelanduk dua serupa Kasim Selamat. Oh, lala dapat tahu. Baru dia mengaku. Biarlah aku berterus terang dengan kau, Kasim Selamat. Memang aku mengambil sabariah daripada kau. Tapi bukankah aku telah mengembalikan penglihatan kau? Bukankah itu adil, Kasim Selamat? Tuh, nama dia Ahmad Mahmud. Dia bercakap, tuan-tuan, berkarisma. Kalau dia menyanyi, ni lagu dia. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna. Selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Itu suara Kazim Ilyas. Suara dia lagi lain, lagi sedap. Hero nombor dua saya, Nordin Ahmad. Orang Penang. Nordin Ahmad. Yang berlakon asyik nak menangis. Saya ada hajat besar dengan Pak Malau. Pak Malau Kasim dengan Damak. Itu tengok tak? Damak, aku ada hajat besar dengan kau, Damak. Sebelum Pak Malau nak menyampaikan hajat Pak Malau, biarlah saya menyampaikan hajat saya dulu, Pak Malau. Saya nak balik ke Pahang, Pak Malau. Kau tinggal sajalah di Mersing ni, Damak. Janganlah ke mana-mana. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, Pak Malau. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Sudahlah, kau tinggal saja di Mersing ini, Damak. Telajak perahu boleh ditarik, Pak Malau. Telajak kata, eh, tuan-tuan pujuklah macam mana, tak mau. Punya kerah hati, tuan-tuan. Kerah hati, tuan-tuan. Sudahlah, Damak. Keras sungguh hati kau, Damak. Kajang Pak Malau, kajang melipat. Dia marah yang tu. Sampai Pak Malau kata, sedangkan Allah ampunkan hambanya, Damak. Keampunkanlah aku. Itu antara Tuhan dengan hambanya. Saya bukan Tuhan, Pak Malau. Oh. Tu namanya Nordin Ahmad, hero nombor dua. Hero nombor tiga saya baru P. Ramlee. Tadi tu Rosyamno, Rosyamno bawah lagi. Okay. Fatah Amin tak? Tak tahu ada ke tidak bawah tu. Wallahualam. Baru P. Ramlee. Tuan-tuan minat P. Ramlee. Cerita dia untuk tengok tiap-tiap hari. Kaji. Tadi awal-awal saya mukadimah tadi tentang Quran. Sesuatu yang diambil dengan Quran, tuan-tuan akan kekal. Traffic light nak datang Putrajaya ni berapa banyak? Merah, stop. Hijau jalan. Tu Quran tu.
yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa' fil mahid. Mereka bertanya tentang haid, jawablah haid itu berlaku pada orang perempuan. Wala taqrabuhunna hatta yatruhun, jangan kamu hampiri mereka sehinggalah mereka bersih bila hijau on. Tu yang letak lampu isyarat warna merah. Ya, mana faham? Faham? Tak faham sudah. Dia takkan bertukar lampu isyarat warna purple. Mana ejeki masjid? Takkan, tuan-tuan. Takkan, 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 takkan. Sampai kiamat sebab dia tiru Quran. Sekarang, tuan-tuan, lampu isyarat ada number dah. Ada numbering lagi. 67, 66, 65. Tu semua ambil Quran. Berapa hari dah lihat haid? 7. Apa suami buat? 6, 5, 4, 3. Masuk satu dah gear betul dah nampak dapat anak. Yang mana faham faham, tak faham sudah. P. Ramli dia ambil lagu dia, dia buat filem dia, dia tiru Quran sebiji. Dia tiru Quran sebiji. Saya ni guru tajwid tahun 90-an. Bila saya mengaji mengajar tajwid, makcik-makcik ni ramai laki-laki kurang. Bila saya suruh makcik baca, kak baca uzur. Opah baca opah. Opah pun uzur. Astagfirullahalazim. Dia pun uzur. Macam mana saya nak suruh perempuan baca Quran? Saya tulis jawi dalam bahasa Rumi. Tulis jawi tapi bahasa Rumi baca bertajwid. Mari kita tambat lembu. Nampak tak? Mi mati jumpa ba dengung. Tak mati jadi hamas. Mim mim alik ma ma asli. Mari ma asli. Ki dua harakat ma asli. Ta tak ada harakat. Kita tambat lembu. Bagus. Tu yang saya bubuh dalam ceramah saya tu. Tak boleh baca. Asal suruh baca. Hai. Asal hai baca. Saya ajar. Baca dalam bahasa Melayu. Ba sini rongkok dan hil aku nak hisab. Faham tak? Faham Yusuf? Faham tak? Kalau tak ada rokok dan hil rokok, suria pun jadilah. Kalau tani peringkat Putrajaya, dia wakil presi 8 tau, tuan-tuan. Padahal bukannya ayat Quran, nampak benar nipunya. Bila tuan-tuan cipta lagu ikut tajwid, mesti kekal. Itu yang P. Ramli buat. Jangan-janganlah adik angan-angan. Ja dua harakat je, jangan panjang-panjang. Jangan dengung sebab nun mati jumpa jim. Eh pak, ni keedah tajwid. Di waktu malam bulan mengambang. Dia tu, ada tu, eh pak ada, dengung ada, idram. Orang sekarang tak ada dengung, idram, eh pak izra tak ada. Bulan dua harakat je bu. Nun mati jumpa dal, ikhfa, dengung. Bulan, nampak? Kembang, syarat dengung. Ni, kembang. Dan juga ditajwid. Orang sekarang buat lagu bulan madu. Mana ada tajwid? Enam harakat tu bu, salah tu. Mak asli ke belasah enam. Mana orang minat lagu tu? Sekarang orang menyanyi lagu hang pi mana pi mana, tuan-tuan hafal lagu tu? Tak tak. P. Ramli buat filem Alif, buat filem Pendekar Bujang Lapuk. Hai mambang tanah, mambang angin, berdampinglah dengan aku wahai si mambang. Datang hantu gigi. Eh, jangan kacau lah, dia tempat aku. Ditumbuk je hantu gigi, hantu gigi buka. Dia tiup trompet. Bila tiup trompet, bangkit ahli kubur. Begini kerja P. Ramli tau. Bukankah Allah sebut dalam Quran, ditiup sangkakala bangun ahli kubur, wa nufiha fis-sur. Dia tiru ni tuan. Bila dia tiru filem, dia akan melekat. Sebab tu saya kata, tuan-tuan buatlah apa benda pun, tiru Quran. Apa yang P. Ramli tak buat nasihat
Kita tengok tapi berapa ramai kita ambil nasihat. Bujang lapuk pergi minta buat filem, berlakon filem. Dia tanya dekat Singh, jaga. Eh Sudin, kau pergi tanya dekat jaga. Jadi ke tempat berlakon filem? Oh Singh, ini ke tempat berlakon filem? Nama saja Melayu, panggil orang hoi hoi. Nampak? Piramli aja. Yalah kau panggil orang hoi hoi. Kita ingat batu kah? Kayu kah? Ini orang lah, kata dia. Ingat tau, bahasa menunjukkan bangsa. Tengok, aku pergi tanya dia. Tuan jaga, ini ke tempat berlakon? Saya bukan tuan, saya jaga juga. Datang orang lain pula cakap, ini bukan tiga orang pun berlakon filem ke sini? You pun satu. Dia orang mau makan, dia orang punya makan. You punya makan, you mau cakap. Pasal you kacau dia orang punya makan? Kira boleh ajar kita. Tapi apa ramai kita dengki-mendengki. Semua dia ajar. Ustaz, kita hari ini Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam untuk kita berjaya. Tapi kenapa kita hari ini memilih untuk bergaduh? Orang kita hanya bergaduh bukan sebab apa? Sebab pangkah. Pangkah. Pilihan haraya punya pangkah. Gaduh di masjid, surau, semua masalah politik. Politik, politik, pangkah, pangkah, pangkah. Pangkah ni dua garis ya, tapi bergaduh macam mati. Berapa ramai yang tak sempat pangkah mati dan putus silaturahim. Sayang tuan-tuan. Ada tak Piramli aja masalah pangkah? Ada. Ada. Cerita Alibaba Bujang Lapuk. Fajan pergi rumah Kasim Baba, apa pangkah ke rumah Kasim Baba? Nanti malam kita rompak rumah dia. Kan berakhir pendek pergi pangkah. Di Padang, Dek Serima. Di pangkahnya dekat Jamban. Tandas tu dia pangkah. Malam tu penyamun datang. Cik, ini rumah Kasim Baba. Kita rompak. Kasim pecah lah. Apa tunggu lagi? 39 penyamun rompak tuan-tuan. Pecah tandas. Apa dia orang dapat? Dia orang dapat tai. Piramli nak bagi tahu. Berhati-hati memangkah. Silap pangkah, tuan-tuan dapat tai. Faham? Allahuakbar. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Assalamualaikum. Aduh, la ilaha illallah. Penutup dengan tai, tuan-tuan. Jadi itulah, tuan-tuan, oban keistimewaan Datuk Kazim. Daripada dulu, daripada tahun 90-an. Ya, yang mana Datuk Kazim ni, inilah dia punya karakter. Dia dapat menarik orang. Dengan colotih beliau, dengan ceramah beliau, dengan nyanyian beliau. Bahkan ada orang buat kajian lagi tuan-tuan. Berapa, umur yang berapa ikut Ustaz Kazim? Kebanyakan macam dia sebut sendiri lah, makcik-makcik. Bila dia ni, bulan, oh perempuan, ah oh, Kazim, pensan, belakang. Itu lah, dia lain. Kalau Ustaz asli Bollywood, cara Bollywood. Jadi itulah dia tuan-tuan perempuan. Nak memberitahu bahawa kita ni dalam hidup tuan-tuan kena ada perubahan. Kita kena kaya. Bila kita kaya, banyak benda yang kita boleh buat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, masjid kita ni alhamdulillah, surau kita ni boleh kita katakan surau Jumaat. Macam masjid jugalah. Tuan-tuan puan-puan, bayangkan surau ni dulu saya mula-mula masuk tu tak ada orang tuan-tuan. Tak ada orang, tak ramai. Dengan masuknya AJK-AJK yang hebat-hebat, yang aktif, alhamdulillah. Daripada saya ingat tu, kita kuliah tu mana AJK? Ah ni, buah kita ni. Ni atap jatuh ah. Bocor ke? Aku rasa bila tengah-tengah ceramah mati aku ni jatuh kita. Ya, nak bagi tahu dulu tu kan. Lepas tu buat perubahan, renovation, Jawi bagi apa? Bagi bajet, alhamdulillah. Lepas tu ada geng-geng muda buat kuliah-kuliah tuan-tuan, buat kutipan. Tadi tabung dah jalan ni saya tak tahu, rasa malam ni boleh dapat hampir dekat 10,000. Sebab saya tengok semua keluar masuk macam tu ke. Ha, nak beritahu tuan-tuan, apa yang disumbangkan diinfakkan balik. In tunfak yunfak alaik, kamu bagi Allah bagi balik. Tuan-tuan, inilah antara surau. Kalau Ustaz Kazim tengok ramai orang, inilah antara surau di Putrajaya yang hidup. Alhamdulillah. Ramai tuan-tuan dan puan-puan orang datang kuliah. Habib Ali Zainal Abidin mengajar. Minggu ke berapa saya tak ingat. Minggu. Tiap-tiap minggu hari Isnin tuan-tuan mengaji kitab hadis lepas Isyak. Betul? Ha, lepas Isyak. Saya minggu kedua hari Rabu. Hari macam inilah. Tapi minggu ni tak ada, kita sambut dua orang tetamu hebat kita ni tuan-tuan. Minggu lepas, bulan depan lah pula.
kuliah fiqh orang tanya soalan, ramai kata orang datang. Tanya macam-macam masalah. Live saja pun dekat 10, 20 ribu kita dapat setiap malam. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. Sekurang-kurangnya kata Ustaz Kazim tadi, bila kita bagi, Allah bagi balik dengan rezeki yang macam-macam. Dekat luar sana ada kaunter zakat. Jadi siapa yang tak bayar zakat lagi tu, boleh lagi test tuan-tuan. Isi borang, mana tahu tu. Ni antara yang infak kepada kita. Pada surau kita untuk buat program. Pusat zakat wilayah persekutuan. Mana tahu isi borang dia orang kira-kira gaji. No. Tuan layak dapat zakat rupanya. Ah, dapat zakat kita tu lah. Ha, tak pasal-pasal. Jadi muslimin muslimat yang dikasih sekalian. Dan terima kasih juga kepada AIDA Production. Ataupun Salam HD. Yang menginfakkan juga ya sebahagian kecil. Tak kecil pun besarlah. Tuan-tuan perempuan untuk surau kita. Untuk diteruskan program-program agama dalam surau kita ini insyaAllah. Jadi saya nak terus kepada saudara Yusuf Azmi sebagai kesimpulan. Ya, memandangkan masa pun dah pukul 10. Lagi 15 minit pukul 10. Kesimpulan yang cukup menarik yang tadi Ustaz Kazim pun dah cerita cukup panjang macam mana nak kaya dan kekayaan itu boleh bawa kita ke akhirat. Nabi SAW sebut, seseorang itu tidak akan jatuh dalam satu lubang dua kali. Jadi mungkin saudara Yusuf boleh perjelaskan kepada sahabat-sahabat kita di Putrajaya ni khususnya dan juga yang live ni. Apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil agar kita tidak mudah tertipu? Khususnya orang Islam. Dan kadang-kadang yang tipu kita tu pun orang Islam juga. Silakan Ustaz. Sebenarnya, Datuk, kalau ikutkan kita pertama bila kita belum tentu orang yang ada ilmu dia tidak ditipu. Kadang-kadang orang yang ada ilmu juga dia ditipu. Jadi dia perlu seimbang ilmu dan berhati-hati. Bila kita buat satu benda, pertama bila sampai satu berita macam kata Datuk Ustaz Razim, kita kena kaji yang kena selidik. Adakah benar berita itu sahih dan sebagainya. Dalam perniagaan, dalam pelaburan, dalam apa juga dalam perjalanan kehidupan kita, itu yang kita kena kaji. Maksudnya setiap apa benda yang kita dapat, jangan kita melihat kepada permata yang datang. Kita lihat kepada risiko-risiko yang kita bakal hadapi. Tapi tidak semestinya kadang-kadang dalam berhati-hati, kadang-kadang tidak langsung ada keberanian. Tidak langsung pula kita nak berani buat keputusan. Jadi dia kena balance. Berhati-hati, ada yang berhati-hati sampai tak nak keluar rumah, sampai tak nak pergi kerja. Itu pun berhati-hati, terlebih berhati-hati. Maksudnya, kita kena selidik dan kita kena lihat. Dan kadang-kadang, contohnya, kalau kita tengok berkenaan dengan pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia, contohnya pelaburan emas, forex. Forex ni dalam Islam dah tentu haram, tapi you nak buat terpulang, trading you punya masa. Tapi biasanya semua memang kena tipu. Pelaburan emas digemparkan pada 2 tahun lepas kerugian lebih daripada billions di Malaysia. Yang datang buat aduan kepada kita pun ada satu grup daripada Terengganu, satu grup daripada Terengganu dekat hampir-hampir grup ni 400 juta jual semua tanah dan sebagainya sebab nak masuk dalam pelaburan emas. Jadi saya nak beritahu, nanti kadang-kadang ada yang kata, kalau semua benda tak boleh masuk, apa perniagaan yang betul pula? Kan? Tidak. Sebab tu saya kata, bila ada pelaburan, dia mesti ada perniagaan. Maksudnya ada kerjasama. Kita pergi berniaga, ada transaksi jual dan beli, ada barangnya, ada staffnya di situ, ada yang logistiknya, ada semua. Maksudnya, kalau kita dapat dengan mudah, maka itu adalah satu penipuan. Kadang-kadang, sebab itu saya selalu cakap dalam saya punya kempen di dalam radio dan juga TV, bernama saya selalu cakap, kita ni kadang-kadang bukan saja ditipu dua kali, berkali-kali, malah hari-hari kita ditipu. Saya nak ambil sedikit contoh, boleh Datuk kalau bagi saya izinkan masa? Agang cakap kan saya sokong kerajaan pula. Saya macam biasa, kerajaan buat baik kita sokong, tak buat kita tak sokong, kita kritik. Contohnya minyak. Minyak naik 20 sen. Betul? Biasa kalau orang bawa lori ayam, saya memandu lori,
RM50 kalau naik minyak dia jadi RM55. RM5 ya beza. Tapi toki ayam naik 1 kilo ayam 70 sen. 3000 kilo boleh masuk dalam lori 1 tan tu. Jadi RM2100 kalau 3000 kilo. Minyak naik 20 sennya. Tapi pengusaha-pengusaha ayam, pengusaha-pengusaha ikan ni naik sampai melambung-lambung. Kerajaan salah tak? Ada. Sebab tidak kurangnya kawalan. Tapi yang menipu siapa? Pengusaha-pengusaha dan pemborong-borong ni adalah tidak. Mungkin teks dia bayar sikit je. Tapi dia menipu kita berhari-hari. Kita ditipu bukan sahaja pelaburan, malah semua aspek. Sedangkan benda tu kita boleh kawal. Sebab tu, kalau boleh, mulai hari ini kita sudah kena lihat. Saya biasa duduk di, sebelum ni lah, 2013-2014, saya masuk di Jabatan Perdana Menteri, saya pernah present. Kita kena ada halal food hypermarket orang kita. Sebab apa kena ada halal food hypermarket? Tuan-tuan, saya buka sikit rahsia. Pasal saya pernah cita-cita nak buka hypermarket ni. Tapi baru nak buka ni, Datuk, ada rezeki Allah bagi. Saya buat kiraan, ada pasar raya yang ada di Malaysia. Tuan-tuan tahu tak siapa yang pernah supply barangan di pasar raya? Dua bulan dia akan ambil 15% duit marketing. Kalau katakan tuan-tuan supply barang RM200,000, kalau 15% lebih kurang dalam RM45,000 lah lebih kurang. RM30,000. Untuk satu supplier. Ada berapa puluhan ribu supplier yang supply ke hypermarket? Banyak, betul? Saya buat kiraan, supply barang saja di hypermarket untuk 2 bulan, hypermarket ambil untung, ambil duit yang 15% untuk 2 bulan tu RM350 juta 2 bulan. Tidak termasuk dengan, ni barang, saya ambil untung margin untuk 1, 20%, 30%, tak kira lagi. Macam mana dia boleh dapat RM350 juta? Betul tak kalau kita supply barang dekat hypermarket, duit ni akan ditahan lebih kurang 2 ke 3 bulan? Betul? Yang 350 juta yang saya cakap tadi, itu hanyalah duit percentage saja diambil. Belum kira lagi sewa kedai. Yang orang sewa kedai. Belum kira lagi yang dia simpan duit kita kat FD selama 3 bulan. Jadi sebenarnya Islam tu sangat cantik. Kenapa kita tak buat? Saya tuan-tuan sampai berai air mata bercakap tentang benda ni. Saya tak mampu buat. Saya cakap, tapi ramai jutawan-jutawan kat Malaysia yang mampu buat tapi tak nak buat. Kita bagi semua ini, kita bagi di monopoli semua perniagaan-perniagaan kita kepada orang. Orang bukan Islam dan kita tak boleh salahkan dia orang. Pasal dia bijak, dia tak belajar Al-Quran tapi dia ikut cara Al-Quran. Panduan Al-Quran, dia ikut cara sunnah. Saya kawan saya minggu lepas, seorang mati milioner, Dr. Robert. InsyaAllah kalau dengan izin Allah dia nak masuk Islam. Pasal kita ni kencam dia orang tau. Kita tak bawa dia orang masuk ke dalam dunia kita. Islam tidak. Islam ni adalah satu-satunya benda yang kalau kita buat perniagaan amat mudah untuk kita naik. Tuan-tuan kira dengan saya, mana hypermarket yang ada orang Islam? Tak ada. Saya nak tanya, siapa yang ada buat produk? Kita boleh jual di pharma, online. Kita boleh jual di masjid ni. Kalau katakan ada event Datuk Ustaz Kazim datang, ramailah orang beli. Kalau bukan Datuk Ustaz Kazim datang dengan Datuk Doktor, kita ingat ada orang nak datang masjid ni? Tak datang. Betul. Jadi pasaran kita hanya kita jumpa bila ada expo event, bila ada halal fest, bila ada event-event besar. Waktu tu saja produk Bumi Putera khususnya orang Melayu kita baru ada. Time tu kita jumpa kicap, time tu kita jumpa susu cap makiah, apa ni, susu segala macam kita jumpa. Bila habis je program, habislah produk kita, tak ada, tak jumpa dah. Nak buka halal food hypermarket susah? Tak susah, sebab kita yang rasa susah. Tuan-tuan bayangkan, diorang tak salah tuan-tuan. Sebab tu diorang buka another building yang hypermarket besar ni dengan menggunakan duit orang yang supply barang pada dia. Saya ada sedikit kelebihan Allah bagi Datuk. Saya memang matematik sikit pandai. Pasal saya memang umur 5 tahun dah start jual nasi lemak. Jadi darjah 1 tu saya dah boleh hafal sampai sisi 15. Jadi arkitek ni dalam kepala, congak-congak ni.
Dan saya buat kiraan, memang cita-cita besar lah nak jadi macam Sayyidina Uthman bin Affan, konon-konon, kalau boleh. Tapi memang tak lah. Sebab apa? Kita tidak akan mungkin boleh kontrol. Saya cakap terus terang, yang bermasalah di Malaysia, pemimpin salah, yes, sikit. Tapi masalah kita juga pengguna, tak transform. Transformasi pengguna, bukan transformasi rakyat ya. Transformasi pengguna, pengguna kena berubah, kena berhijrah, tukar pemikiran kita, ideologi kita. Jangan sebab parti politik, jangan sebab parti kita bercanggah. Kita kena berniaga dan kita kena pergi ke depan. Kita sekarang ni dah patut dah kena ada halal food hypermarket. Kita dah kena ada tempat perkenakan lembu kita, kambing kita. Kita dah kena ada susu kita. Hari ni kita masih lagi menggunakan susu daripada Nestle. Kita nak buat macam mana? Memang kita tak pergi, tak menguasai ke arah itu. Bila ada orang masyarakat Melayu niaga, kita tindas. Kita tak nak beli pasal brand dia tak cantik. Kita dah biasa pakai susu F&N. Kita tak boleh pakai susu Mak Timah, tak boleh pakai. Kita tidak support. Sebab tu tuan-tuan, dekat office saya, saya ada mengumpulkan barang-barangan halal. Ada lebih kurang ribuan tu, apa ni, produk. Tapi tak tahu nak jual kat mana. Kadang-kadang saya pernah bercakap, minta maaf, saya pernah cakap dengan tekun, kenapa bagi duit pukul rata? Contohnya ada orang ni boleh menternak kambing, boleh buat frozen daripada packaging sampailah supply ke hypermarket, bagi dia 5 juta. Jangan bagi seorang 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu, bagi duit hanya boleh buat packaging tapi isinya tak ada. Select orang. Duit 700 juta tu sampai, kita boleh cari 20 ke 30 orang yang kita develop supaya kita jadi apa ni developer ke, kita jadi orang yang, sebab apa saya tengok harga rumah semakin melambung. Saya minta maaf Datuk, doktor, kenapa rumah tak ada kawalan? Sebab developer daripada kalangan orang yang punya hati dan jiwa, tak ada. Tuan-tuan, saya sampai sekarang tak ada rumah. Adalah rumah kecil, tapi nak beli rumah lagi saya dah tak mampu. Rumah ada tak tuan-tuan tengok, ada 300 ribu ke bawah? Tak ada. Kalau ada pun habis dah orang beli dah, kita tak dapat. Yang 40 ribu, okay. ada lagi baru teknik IBH. Dia sebenarnya ada orang buat betul, yang 80 ribu boleh dapat rumah teres. Ada, tapi tanah dia kena pergi cari. Tapi yang 40 ribu tu yang Datuk cakap tadi tu, itu penipuan, pelaburan. Kalau betul, okay, bagi dulu 15 ribu dah siap, rumah tu naik, betul-betul naik, okay, baru kita bayar balance agreement dan sebagainya. Kalau boleh, orang yang nak buat program-program macam tu, sebab dia kena ada modal tu. Jangan musah orang, rumah dah siap, orang dah nampak rumah dah okey, baru bayar dan baru kita sign agreement ambil rumah. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Hari ini masalah yang di Malaysia yang berlaku adalah kita tidak bersatu. Kita tak berpakat-pakat. Tuan-tuan, kerajaan dah memang macam tu. Takkan tuan-tuan nak tukar kerajaan? Kita doa kerajaan buat yang terbaik. Kita yang sebenarnya kerajaan yang lebih besar. Kita adalah pengguna. Saya bukan nak bawa satu ideologi nak merosak pemikiran tuan-tuan. Tak. Tuan-tuan, PM kita pun sakit kepala fikir masalah rakyat. Takkan dia nak telefon, assalamualaikum, selamat pagi, bangun, solat subuh, bangun, pergi kerja. Dia pun tak ada masa. Masalah dia pun banyak. Kita dalam daerah yang kecil, dalam satu negeri, kita berubah. Kita transform. Kita yang bawa ideologi yang terbaru. Kita dah berpakat-pakat. Mungkin kat masjid ni lepas ni kena ada tempat untuk letak barangan asas dan sebagainya. Tabung kemanusiaan untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik. Contohnya masalah isu rumah. Sikit saya nak gambar. Rumah semakin melambung-lambung naik harga. Kalau orang macam saya tak mampu tau beli rumah harga lebih daripada 500,000. Mungkin orang yang kaya mampu. Saya tak mampu. Golongan marhain, saya tak mampu. Bila saya tak mampu, jadi macam mana saya nak buat? Developer dengan bank kaya raya, bang. Betul tak developer kaya raya? Saya nak tanya, sebenarnya yang menjadikan bank dengan developer kaya siapa? Kita. Kita pilih rumah, kita buat loan bank, release the loan, duit pergi kepada pemacu, kita dapat rumah. Yang menanggung rumah tu sampai kiamat kita. Bukan bank, bukan developer. Jadi, siapa lebih power? Buyer. Kita. Pembeli lagi besar. Tapi hari ini, pembeli dipergunakan. Pembeli kena nampak seperti meminta-minta.
kita yang nampak seperti meminta-minta sedekah kepada bank dan juga developer. Sebenarnya saya pernah memperjuangkan isu ni. Kenapa harga rumah nak semakin melambung-lambung? Siapa yang mengawal harga rumah ni? Kalau tuan-tuan bayangkan, kalau rumah, katakanlah, saya ambil satu contoh, rumah harga RM300,000. Loan lulus. Loan lulus atas nama saya. Betul? Duit akan pergi pada pemaju. Okey, saya minta jangan pergi kepada pemaju dulu. Hold the money. Sebab apa? Saya yakin rumah tu bila siap mesti ada kerosakan. Rosak sikit, rosak sini, rosak-rosak. Kadang-kadang rosak sampai RM20,000, RM30,000. Kalau rumah banggu, tuan-tuan, rosak sampai RM100,000. Paip tersumbat, kena pecahkan balik. Biasa kita dengar kan? Okey. Kalau kita tahankan duit tu, undertaking lah. Kita minta lawyer, kita hold the money. Dan lawyer tu pun dilantik oleh kita. Bukan dilantik oleh bank, bukan dilantik oleh pemaju. Kita lantik. Sebab kalau lawyer dilantik oleh bank dengan developer, kita takut ada korak. Kita lantik. Duit hold. Setelah saya tengok rumah ni, saya rasa okey, baru duit tu dilepaskan kepada pemaju atas persetujuan saya. Bank dengan developer kata, tak boleh. Dia kata, Yusof Azmi gila. Kalau RM300,000 ni, dia kata, bagi kepada pembeli, pembeli joli macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Yang menanggung loan 25 tahun ni siapa? Saya kan? Kalau sekiranya yang tak bayar, bank tanggung ke developer tanggung? Saya juga yang kena blacklist. Kalau saya tak bayar bank, siapa yang kena bankrupt? Saya juga. Kalau saya nak guna duit tu, saya punya pasal lah. Tapi takkan saya nak guna duit tu, saya ni memang nak beli rumah. Saya cuma suruh lawyer tahan duit tu sehingga saya pastikan keadaan tu semua okey, baru duit dilepaskan kepada pemaju. Berapa banyak pemaju yang lari meninggalkan kita? Berapa banyak? Ribuan kes kat Malaysia, loan dah approve, pemaju lari, bank suruh kita tanggung. Boleh tak hari ni saya saja nak test contoh kita ramai-ramai tak payah bayar loan bank? Contoh, boleh? Marah tak bank? Marah. Jadi kami juga marah. Jadi jangan buat begitu pada kita. Baru-baru ni ada satu kes 2.7 juta. Hakim, 2.7 juta kes yang bangunan nak kena lelong. Yang kita pergi baru 2.6 juta. Datuk dah 10 tahun bayar hutang bank. Kawan tu banjir di Kelantan. Rumahnya, bangunan dia tak mampu bayar, tapi dia tetap berusaha nak bayar. 10 tahun dia bayar. 3 bulan dia tak bayar, bank tarik nak lelong. Adakah ada sifat keperimanusiaan di situ? Kalau zaman dulu tuan-tuan, yang menjaga semua vocational bank dan Islamic banking yang ada di Malaysia ni adalah bank negara. Tapi sekarang sudah terbalik. Bank negara terpaksa dengar cakap semua bank. Saya bukan nak marah, bukan saya, sebab tu saya cakap. Saya beritahu dengan pemimpin negara, saya tidak melawan kerajaan. Saya nak membetulkan orang yang duduk di situ. Sedangkan sebab satu pegawai merosakkan segala organisasi. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang, bukan saja masyarakat Melayu, orang bukan Islam, Cina, India pun rumah kena ambil, kena lelong. Boleh tak hari ini kalau kita buat bank Sayyidina Uthman bin Affan? Boleh. Bukan saya nak cerita benda-benda yang macam ni. Bank kena ingat yang dia perlukan kita. Developer kena ingat yang kaya raya yang pakai Bentley segala bagai kat luar tu, dia perlukan kita. Tanpa pengguna di Malaysia, siapa mereka? Kalau pemimpin kepada negara kita adalah kita. Betul? Kitalah pemimpin sebenarnya. Jadi bantu kita. Jangan menyusahkan kita. Yang membuatkan tuan-tuan saya terpaksa pergi dengan sahabat-sahabat saya yang lain, minta rujukan daripada ustaz-ustaz hebat macam mana cara saya rujuk dengan saya belajar undang-undang. Sebab apa tuan-tuan? Saya dah hilang arah bila melihat keadaan yang saya tak boleh nak cerita kat sini. Cukup dahsyat. Setiap daripada jabatan-jabatan tu dia ada picture-picture yang berbeza. Ada 1000 perception kalau tuan-tuan. Amat menimbulkan keraguan pada saya. Tapi nak buat macam mana? Siapa-siapa pun yang memerintah sama. Kita balik kepada Al-Quran. Kita tengok bank. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, hari ini macam mana orang nak ada rumah? Tak ada rumah. Kita tak ada rumah dan kita sudah tak ada tanah lagi. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena mula dekat organisasi yang kecil. Daerah ini. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Kalau hari ini saya ajak tuan-tuan lawan. Saya seorang tau, Alung.
tuan-tuan, satu masjid tak giuk saya dalam masjid ni. Tak pengsan saya kat sini. Kena ketuk dengan makcik-makcik kat belakang tu. Kalau seorang makcik boleh lah saya menang. Kalau 10 makcik ketuk saya pakai penyapu. Kalau 20 saya ingat habis lah. Kalau Datuk Ustaz Kazim, diorang peluk. Saya diorang ketuk. Sebab alur. Jadi saya nak cerita hari ini. Kita pengguna di Malaysia kena bangkit. Bangkit suara dan kita tolong buang ideologi politik. Jangan kita bersatu dengan satu nama. Kita ni nak meneruskan perjuangan Rasulullah. Rasulullah tak suruh kita menentang orang kafir. Kadang-kadang kita kena bawa dia balik. Kita pakat habis kita bergaduh orang kafir. Saya berkawan dengan orang Cina juga ramai. Kawan-kawan saya yang nak masuk Islam pun ramai. Dia orang kurang kasih sayang. Tolong berhenti untuk berjumpa dengan orang macam itu. Saya jumpa dengan kawan saya seorang mati mainnya, Dr. Robert, saya kata dengan dia. Dia kaya raya, tuan-tuan. Kaya. Aset dia lebih daripada 100 juta. Dia jumpa saya, selalu dia akan cakap, Yusuf, saya tak ada ketenangan. Saya tidak ada kedamaian dalam diri saya. Saya belum kahwin, umur dah 49 tahun. Rumah dia tu, yang kondominium dia tu ada 2.5 tingkat tu boleh tengok kat KLCC tu. Dia tahu tak kenapa dia suka jumpa saya? Saya tak ada harta, tuan-tuan. Saya tak ada harta. Dengan dia langit bumi, dia pakai kereta semua 2 pintu eh. Saya adalah kereta kecil yang memang saya anak 6 orang. Jadi kena nak pakai Velfire, Datuk. Anak 6 orang, kena pakai Velfire. Kalau tak, saya bawa juga selesa. Jadi, anak 6 orang kena pakai Velfire. Jadi, saya jumpa, tahu tak kenapa dia jumpa kita? Sebab dia kata, dia cakap dia tidak ada kedamaian. Walaupun dia kaya. Ini saya nak cakap. Orang kaya tak ada ketenangan macam tuan-tuan. Tak ada. Kaya. Dia kalau datang jumpa saya semua Porsche. Lamborghini, Aventador, McLaren. Dia dah ada bagi saya bawa satu kali saya bawa. Saya tak mampu. Saya bawa je lah dia ajak. Dia jumpa saya pun sebab apa tuan-tuan? Sebab dia suka jumpa dengan kita sebab kita selalu cerita pasal Allah. Sedangkan saya bukan faham. Bukan pandai sangat. Dia tak ada. Jadi saya nak beritahu, untuk apa kita semua sibuk-sibuk nak jadi kaya? Baik kita kaya dengan jiwa kita. Hari ini kesusahan orang lain hari ini adalah kesusahan kita. Kita balik kepada zaman jahiliah kita. Balik kepada zaman Rasulullah dan para sahabat. Setiap kesusahan kita rasa. Tuan-tuan ingat saya berani dengan Alung. Saya tak berani, tuan-tuan. Mohon-mohon Alung tak tengoklah video ni, kan dia tahu saya punya kelemahan. Saya tak berani. Tapi kenapa saya pergi juga? Sebab lillah kita. Wallahi saya selalu cakap dengan isteri saya. Isteri saya risau dengan saya tahu, bila saya pergi. Saya selalu pergi, saya dikurung Alung, kunci sampai saya kata Alung, siapa hidup keluar, siapa mati tinggal dalam. Padahal tuan-tuan tak takut 20 orang saya pernah diacu pistol. Takut tak? Takut. Wallahi saya takut. Tapi sebab apa? Sebab kita kena ada Allah. Kita kena ada Allah. Ramai saya nampak orang yang mengaji Al-Quran, yang pandai, yang hebat. Tapi dalam jiwanya tidak ada Allah. Saya cakap macam mana? Saya selalu cakap dengan Allah, ya Allah, tolong saya. Macam mana saya nak adakan kekuatan? Tuan-tuan, bila saya nak keluar, tuan-tuan, bila saya nak pergi berperang, walaupun perang bukan bawa pedang, perang dengan melawan dengan akal dan sebagainya. Saya minta dengan Allah SWT, saya kata, ya Allah, kau gerakkan aku. Waktu saya dikepung, tuan-tuan, saya rasa saya mati. Sebab ada samurai, semua ada. Tapi tuan-tuan, ini yang saya cerita tentang kelebihan Allah. Kita ni kan, bukan kita miskin di dunia malah. Kebanyakan orang hari ini bukan miskin. Miskin harta tuan. Miskin jiwa. Orang Melayu yang paling kaya, saya tengok. Orang Islam yang paling kaya. Tapi jiwanya miskin. Miskin. Bila dia kaya, dia rasa dia hebat. Bila dia kaya, dia rasa orang lain tak ada apa pada dia. Jadi tuan-tuan, saya nak kongsi. Bila saya masuk kat dalam tu, saya ingat kat dalam tu ada sikit je Datuk. Rupanya dia orang dah standby. Ada lebih kurang 20 orang lagi. Ada pedang, ada kayu, kotar dan sebagainya. Tuan-tuan ingat saya bawa apa? Saya tak bawa apa-apa. Saya pergi 4 orang termasuk sahabat saya seorang Ustaz Bahlil. Ustaz? Datuk dah pergi UPN? Belum ya, daripada kita pergi. Datuk dah sekali dalam perjuangan saya. Jadi masuk. Sebab apa saya masuk, tuan-tuan? Saya nak cerita. Saya nak, kalau boleh saya nak sampai. Kalau nak cerita, banyak lagi saya cerita. Nak sampai, kenapa saya boleh masuk? Bukan sebab saya ada kekuatan. Bukan sebab saya ada keberanian. Bukan saya ada ilmu boleh terbang. Tak ada.
bukan saya ada boleh berlawan tadi. Tapi tuan-tuan, sebab saya melihat seorang makcik yang datang jumpa saya, duit makcik yang makcik dengan adung 500 ke 700 saya tak ingat. Sebab anak dengan bapa apa anak dia semua tak nak jadi dia, dia tak ada duit. Dia terpaksa saya bantu. Jadi saya kata makcik berapa? Semua sekali dah 40,000 nak kena bayar. Dekat 37,000 38 macam tu lah saya ingat. Saya pun pergi makcik, tak apa saya pergi dengan makcik. Saya pergi ofis Alung tu, saya masuk Alung kunci pintu. Bang, saya bagi tahu sebenarnya datang. Saya kata saya anak kepada makcik tu, saya tipu. Kunci. Saya cakap dengan dia, dia pergi buka itu pintu. You panggil ramai lagi. Tuan-tuan bayangkan saya punya action. Saya punya action tu, saya panggil ramai lagi. Padahal saya dah menggeletar dalam perut tu. Kaki pun dah menggelegak. Dia pun kata, wah, you banyak lansing, dia kata dengan saya. Ya, ini bukan cerita KL Gangster, tuan-tuan. Eh? KL Gangster, tuan-tuan boleh tengok KL Gangster. Ini dia cakap dengan saya, you banyak lansing. Bukan lansing, saya cakap, you panggil ramai. Kurang, saya kata. Saya kata, you orang dah kurang. Itu pedang bukan saya punya makanan, you panggil lagi. Dia panggil kan? Dia panggil. Dia panggil sekarang, sekarang baru kunci. Sekarang hidup, keluar, mati tinggal dalam. Cik. Kalau saya tanyalah Abang Ali semua tahulah. Tadi datang juga. Tapi tuan-tuan nak tahu tak? Kenapa boleh sampai ke tahap macam ni? Sedangkan kita melanggar tak undang-undang? Ya, melanggar. Zaman Rasulullah ada undang-undang kan? Ada ke undang-undang macam sekarang? Undang-undang sekarang ada, bagus. Tapi orang pun tak ikut. Orang buat orang buat jenayah. Orang merogol orang. Orang punya harta orang. Ada undang-undang negara. Ada undang-undang Islam. Tapi tak ikut. Jadi hari ini saya nak cakap pasal jiwa. Tapi tuan-tuan, saya boleh menang tuan-tuan. Lawan dengan semua alung. Wallahi saya kata. Dengan saya mesti 4 orang saya kata. Tapi tak tahu terbang tu, saya tak payah cerita. Eh. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Sampai dia pulangkan balik duit makcik yang makcik tu dah bayar. Dia pulangkan duit makcik tu. Macam mana saya tepis, tuan-tuan tak payah tanyalah. Kalau cerita tentang Perang Badar tu memang betul lah tu. Memang ada. Betul. Jadi saya nak beritahu lepas saya balik. Macam mana seorang makcik yang ada anak. Anaknya tak nak jaga. Sebab makcik tu dia memang tukar pampers sebagai dia bawa. Dia bawa yang jenis tahu tak kursi roda elektronik tu. Ha, dia memang bawa tu. Jadi susah lah pinjam duit dengan Alung dan sebagainya. Sebelum dia sakit tu, sebelum dia sakit jadi macam tu, dia pinjam Alung. Sekali dia sakit, Alung dapat jumpa dia dekat tempat flat dia tinggal. Waktu tu sebelum tu dia sihat, dia boleh meniaga semua. Jadi saya nak cerita dengan tuan-tuan, kita semua yang ada pada hari ini, jangan datang hari ini sebab nak jumpa saya, nak jumpa Datuk Ustaz Kazim, Datuk Doktor. Kalau boleh kita keluar dengan satu nadi, iaitu kerana nak meneruskan perjalanan Rasulullah. Kita kena sama-sama. Tuan-tuan bayang kalau hari ni mana kita tak tahu tuan yang datang hari ni ada yang tak makan, kat rumah tak ada nasi. Kita kena ubah. Kita kena buat pengumuman setiap hari lepas solat. Ada tak sesiapa yang ada masalah susu, ada masalah makanan di rumah. Jom kita collect seorang singgit, dua ringgit, kita bantu. Kita ubah, kita balikkan cerita. Bukan cerita tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana tuan-tuan punya pelajaran. Saya bukan orang ahli tu. Saya bukan orang ahli, tapi saya ada benda yang Allah Ta'ala bagi, iaitu kita kena letakkan jiwa. Jadi kalau boleh, bila ada jiwa ni, kita takkan menyusahkan sama-sama kita, kita takkan susahkan orang lain. Bila kita tengok orang susah, kita bantu. Jadi itu yang saya cuba nak bawa dalam saya punya kempen. Bukan sebab itu antara kempen yang kita tengah buat adalah program infak. Seperti kita contohi seperti Sayyidina Uthman bin Affan dan juga Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, orang yang meninggalkan dunia 1500 hampir. Tapi hartanya sampai hari ini ada. Orang yang infak ke jalan Allah. Tuan-tuan, saya cakap betul. Orang yang infak ke jalan Allah, saya tak tahu. Tuan-tuan rasa tak rasa. Hari ini kalau tuan-tuan tanya, saya ada tak kekayaan? Sahabat-sahabat saya ada tak kekayaan? Tak ada. Tapi kita ada problem kebahagiaan yang lain. Ada orang kaya raya, ada isteri yang cantik selama, tapi bercerai-berai. Sebab apa? Jadi hari ini, cari jiwa yang tenang. Dia cari jiwa dan insyaAllah mudah-mudahan saya mohon maaf. Saya cakap panjang Datuk Doktor, Datuk Ustaz Kazim, guru saya dua. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah SWT.
buruk itu datang dari diri saya sendiri. Sesungguhnya saya manusia yang masih berjasad. InsyaAllah mudah-mudahan. Allahu Akbar. Terima kasih kepada saudara Yusuf Azmi. Subhanallah, dia cerita 20 orang bawa pedang samurai. Ustaz, Ustaz rasa macam Ustaz? Kalau kita macam mana kan? Keluar tak kita? Cuma saya nak tanya apa ni saudara Yusuf, satu jawab satu patah perkataan saja. Dalam keadaan gagah seperti ini boleh lawan 20 orang hanya kerana ada Allah saja, berapa orang sikit? Dua. Rasa? Satu. Itu yang cukup. Mana ada tuan-tuan kehebatan macam mana pun itu juga seorang. Apa dah lagi kalau bunga macam ni, confirm tuan-tuan, confirm. No, tak ada boleh nak cakap apa lagi dah. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekadar untuk menghilangkan stres sebab dengar cerita ni macam kita nak marah tau. Sebab apa? Kita orang Islam ditindas, dah lah kita tak cukup itu, tak cukup ini, ditipu pula, kena macam-macam lagi dan sebagainya. Ya, memang terasa Ustaz Kazim lagi lah. Dia, Ustaz Kazim ni dah makan garam lebih banyak daripada saya. Itu sebabnya alhamdulillah cukup darah tingginya. Kencing manisnya alhamdulillah abang tu seorang ni. Saya anggap macam abang tu sebab kami boleh bergurau tu kan dengan ramai. Jadi dia tukar nombor telefon, orang pertama dia akan hantar kat saya lah. Tukar nombor telefon. Ha ni, ambil nombor telefon. Kali berapa tukar telefon? Ni Perdana Menteri tak buat kerja ni tuan. Dia tukar telefon ni ikut dan dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah Ustaz Kazim. Dan terima kasih kepada geng Surau Putrajaya. Saudara Yusuf Azmi kena sama-sama rapat dengan dia orang ni sebab dia orang ni tuan-tuan, alhamdulillah malam ni dia orang buat live. Tuan-tuan tahu berapa live malam ni? Yang kedua setelah Ustaz Azhar Idrus di Riau. Malam ni lebih kurang 90,000 orang tonton kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Kazim. Kerana Datuk Kazim orang tonton ramai. Alhamdulillah. Saudara Yusuf Azmi pun kongsi pengalaman, sampaikan ada kata kami nak lebih berhati-hati, tak nak kena tipu dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat, kepada saudara apa nama Syah yang tolong rakam daripada awal sampai akhir, kepada tuan-tuan yang hadir yang telah menginfakkan. Dan harap bukan saja malam ini penuh macam ni, ya, harap-harap esok macam ni lagi. Bulan depan saya tengok macam ni juga, insya-Allah tuan-tuan. Kalau tak ada tu saya anggap uzur belaka tuan-tuan. Jadi uzur haram masuk masjid. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita bertemu pada bulan hadapan, pada apa program-program yang akan datang. Dan terima kasih kepada pihak masjid, pihak surau yang telah banyak berusaha untuk kempen orang datang dan menghidupkan rumah Allah di Putrajaya ini. Dan juga kepada Datuk Kazim yang datang daripada jauh. Dan malam ni nak balik ni tuan-tuan puan-puan, saya cukup risau pada Ustaz Kazim ni sebab dia letih. Tadi pun nampak mata dia pun dah letih, saya tahu. Tapi kalau dia pegang mic dia akan sehat balik. Aku tak faham tu. Tu yang dia. Jadi dia nak balik malam ni terus ke Ipoh. Esok akan patah balik ke Kuala Lumpur sebab malam esok forum diraja, forum perdana TV1. Jadi tuan-tuan tengok insyaAllah di depan Sultan Muhammad V jam 9 malam di TV1. Yang akan jadi moderatornya bukan saya tetapi Zakaria. Apa ni Ustaz Zakaria? Apa ni moderator di Raja? Itu kami kenal. Kalau Raja adalah dia. Cuma dia tu kadang hari ni malam ni patutnya dia. Dia tak ada tuan-tuan. Jadi kita doakan semoga kita petah berbicara. 9.30 malam akan live. Akan live di TV1 insyaAllah. Dan saudara Azmi pula esok banyak lagi. Dia akan bertemu lebih ramai lagi alung-alung. Saya pun tak tahu berapa ramai. Jadi doakanlah semoga saudara ni terus memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hak-hak orang Islam khususnya di negara kita. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada saya juga kerana menjadi moderator pada malam ini. Tak pernah-pernah aku buat ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada Salam Haji. Wallahu a'lam.